Halo semua, nama saya Catherine dan Jeffrey. Kami adalah CGL C243. Alasan kami kenapa kami melayani Tuhan, karena hidup kami ini adalah pemberian dari Tuhan. Jadi, apapun yang kami lakukan, kami ingin memberikan kemuliaan itu kembali kepada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kalau saya mau melayani Tuhan, karena saya sadar kalau ternyata kehidupan kami pun itu adalah hasil buah-buah dari pelayanan hamba-hamba Tuhan yang lain juga. Terutama bagi generasi ke depan, kita merasa bahwa ketika kita melayani generasi anak-anak Tuhan di masa depan, mereka bisa dipakai oleh Tuhan lebih baik lagi untuk kemuliaannya. Kami rindu agar semua orang mengalami apa yang kami alami di CG, yaitu iman yang diperbaharui, hidup yang diubahkan, dan rumah tangga yang dipulihkan. Jadi, hiduplah untuk melayani Tuhan, dan melayanilah supaya hidup kita mengenapi visi Tuhan. Kenapa saya melayani? Karena melalui pelayanan, saya mengetahui kalau hidup saya ini punya arti, dan saya semakin punya tujuan untuk tetap hidup dalam terang. Dan karena pelayanan, saya juga kesempatan untuk merasakan sukacita. Alasan kami berdua melayani adalah karena kami berdua ingin menyenangkan hati Tuhan. God bless you. Kenapa kita mau melayani? Karena kita melihat pentingnya mendidik anak sejak kecil, di mana itu usia emas mereka untuk belajar, sehingga kami terbeban agar mereka bisa mengenal Tuhan sejak kecil, dan biar perkenalan itu boleh menjadi salah satu fondasi utama dalam kehidupan mereka. Shalom, saya Obed dari CGC 243. Alasan saya mau melayani CG Kids adalah karena dulu waktu kecil saya ikut sekolah minggu atau CG Kids. Dulu saya dilayani oleh kakak-kakaknya. Maka dari itu sekarang saya terbeban dan rindu untuk melayani adik-adik CG Kids sekarang. Dan juga seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Oleh karena itu, saya mau belajar mengasihi anak-anak seperti Tuhan Yesus, yaitu dengan cara terlibat dalam pelayanan CG Kids. Shalom, kami mau melayani karena Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan teladan dengan melayani manusia. Dan hal ini yang ditangkap oleh para pemimpin rohani kami dengan melayani jiwa-jiwa. Dan kami mau bergerak di dalam visi yang diambil oleh para pemimpin rohani kami. Pelayanan itu yang menjagai kehidupan kita untuk selalu berjalan dalam jalannya Tuhan. Melayani itu happy-nya tidak terkatakan. Tidak percaya? Mari ikut bersama-sama melayani. God bless you. Halo, nama saya Evi. Nama saya Loren. Kita dari CGC 184. Dari kisah Yosua, saya belajar tentang ketaatan menjalankan visi Tuhan. Dari Yosua, saya belajar untuk memiliki sikap hati seorang anak yang melekat kepada pemimpinnya. Jangan lupa ikuti seri Living Bible selanjutnya ya. We love you 5000. Shalom, nama saya Foni dari CGC 245. Saya mau berbagi tentang Living Bible ada apa dengan Yosua. Menurut saya, Musa ini adalah seorang tokoh yang telah berhasil membuka jalan bagi Yosua untuk melakukan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh Musa. Sehingga Yosua disertai Tuhan secara luar biasa, bahkan melebihi penyertaan Tuhan kepada Musa, menurut saya. Bagi saya, Yosua mendapatkan dua kali kesempatan untuk berjalan bersama Tuhan dan menikmati setiap mujizat yang dia bisa lihat bersama dengan Musa, walaupun setelah Musa tidak ada dalam kehidupannya sendiri. Dan juga banyak hal yang tidak pernah terjadi setelah zamannya Musa, misalnya matahari yang tidak turun sampai malam hari. Jadi selama satu hari matahari tetap ada di tempatnya pada saat Yosua melawan lima raja yang berperang melawannya. Bagi saya, setiap tokoh-tokoh dalam Living Bible memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, dan itu bisa memberkati kita dalam apapun yang kita lakukan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena dalam penyertaan Tuhan tidak ada hal yang mustahil untuk kita lakukan. Mari kita bersama-sama bergabung untuk ikut dalam kegerakan The Living Bible. Mulai Yosua dan sampai seterusnya, setiap tokoh-tokoh yang ditampilkan pasti akan memiliki berkat-berkat yang tersembunyi bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, hari ini saya merasa sukacita sekali. Saya masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa melihat adanya baptisan hari ini. Hari ini saya ada baptisan dengan Kodan dan Cileli. Benar-benar di tim kami ini sungguh luar biasa, dan kesempatan ini benar-benar luar biasa. Dan saya percaya
hari-hari gini ini di gereja kami benar-benar ada program untuk The Living Bible. Saya ajak setiap daripada kita, dengan kita membaca The Living Bible, kedekatan kita dengan Tuhan, itu bisa membangun visi untuk Tuhan. Visi apa? Visi 1000 gereja dan serta murid. Saya percaya setiap daripada kita, dengan partisipasinya, ayo kita ini benar-benar mengajak satu dengan yang lain untuk membaca The Living Bible. Terima kasih. We love you, 5,000. Shalom, all checkers. Setelah kita belajar banyak dari kepemimpinan Yosua, anak visi yang luar biasa, kita akan lanjutkan The Living Bible dengan series Ada apa dengan Saul? Saul itu adalah seseorang yang startnya luar biasa, karena di Kisah Rasul 13 ayat 21 dikatakan demikian. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Berarti dia itu, Saul itu mulai dari the people's choice. Tetapi hasilnya hancur karena ayat berikutnya menyatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Saul itu cerita mengenai seseorang yang punya potensi. Orang yang katanya elok, tinggi badannya. Tetapi sepertinya membuang segala kesempatannya. Kali ini kita belajar mengenai apa yang tidak harus atau tidak boleh kita lakukan. Jangan banyak dalam kehidupan Saul itu jangan kita lakukan. Kita tetap pelajari, dan saya percaya kita akan belajar banyak dan membuat kita nanti hatinya lebih mirip seperti yang berkenan kepada Tuhan. 14 hari itu cepat sekali berlalu. Dan saat ini kita akan memulai seri Saul tanggal 18 November sampai dengan tanggal 1 Desember. Nikmati dari hari per hari, jangan lewatkan satu hari pun dengan tidak membaca firman Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengurapi setiap kita ketika kita belajar mengenai seri Saul ini. Untuk kita benar-benar mengalami menjadi orang yang diurapi Tuhan dan tidak membuang kesempatan. Dan kita akan memulainya dengan membaca dari di hari pertama 1 Samuel 9. Kita akan membaca urut dari hari ke hari. Kami juga akan mempostingkan tetap pertanyaan dan jawaban yang tiap hari dari grup kalian. Kalian bisa membacanya. Saya percaya kalian akan diberkati dengan series Ada apa dengan Saul? God bless you. Halo, shalom. Shalom semuanya. Hari ini semuanya bersuka cita, amin. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan bersama-sama, yuk. Ajarku berdiam dekati hatimu di saat ku berbalik temukan cintamu di sana kau menanti untuk bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kau
Kita mulai lagu ini dari awal kembali yuk. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling ku temukan cintamu di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami mendambakan hadirmu Tuhan. Oh, ku damba hadirmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Ku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita, sebab Dia yang layak dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Amin Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Sekali lagi katakan, hidupku hanyalah untukmu Tuhan. Hidup kami hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Oh, ajarku berdiam. Sekali lagi katakan, ajarku. Oh, ajarku berdiam dekat. Oh, ajarku berdiam.
bawa kami mendekat ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan jamahan kuasa Roh Kudus. Oh, pulihkan kami Tuhan. Bawa kami, hati kami rindu akan jamahan. Hati kami rindu akan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Worship You, my God. Nyembah-Mu Tuhan. Nyembah-Mu Tuhan. Rusak yang rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan. Demikianlah jiwa kami. Kami haus akan Engkau. Bawa kami lebih dalam lagi menyembah-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau. Sungai-Mu Tuhan, seperti rusa rindu sungai-Mu jiwaku rindu. Bagiku kau berarti Tuhan. Oh, 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 oh,
namanya Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagi, kau berarti bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 nama yang ajaib. Kau nama di atas segala nama Tuhan. Kau Allah penyembuh kami Tuhan, Kau Allah pemulih kami Tuhan. Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpamu. Kau berarti bagi hidupku, Kau harta yang terindah, Kau terbesar termulia, tiada seperti Engkau Tuhan. Yesus nama di atas segala nama, hanya nama Yesus, 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 Kau yang kami sembah, Kau segalanya Tuhan. Kebesaran-Mu, kami menaikkan puji-pujian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi. Kita yang bisa berbahasa lidah, kita memuji Tuhan dalam bahasa lidah. Menghanyutkanku, bawa
Mendengarkan firman, saya mau ajak kita untuk ambil Alkitab kita sama-sama. Yuk kita letakkan di dada kita sekali lagi ya. Kita sama-sama mau berdoa untuk dengarkan firman-Nya. Yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami benar-benar tahu Engkau adalah Allah kami, Allah di atas gunung kami maupun Allah di dalam lembah kehidupan kami. Engkau adalah Allah dimanapun kami berada, mau di atas, mau di bawah, mau di padang rumput, mau di lembah air mata sekalipun, Kau Allah yang tetap bersama-sama dengan kami. Malam ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami. Kami menghargai firman-Mu, kami menghormati firman-Mu. Urapi setiap kami sehingga kami benar-benar dapat, bukan cuma kami mendengarkan, tapi kami renungkan dan kami melakukan setiap firman yang Kau sampaikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta pada-Mu, kami cinta pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Oke, shalom semuanya, Cheggers, apa kabarnya hari ini? Ya, apakah masih semangat di dalam mengikuti kegerakan The Living Bible? Kami berharap Anda masih tetap semangat dan berapi-api untuk mengikuti kegerakan Living Bible ya. Kita sudah mengikuti banyak kegerakan Living Bible ya, kita sudah banyak, begitu banyak baca tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab, begitu diberkati ya. Hari ini kami pun mau berbicara mengenai salah satu tokoh yang sudah kita baca, yaitu tentang Yakub. Yakub ini, waktu saya baca mengenai Yakub, saya ini benar-benar menemukan kasih Tuhan di dalam pembacaan mengenai Yakub. Saya ini merasa semakin aman dengan Tuhan saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kehidupan Yakub ini cukup berdarah-darah, cukup porak-poranda, setengah hidupnya itu kayaknya benar-benar porak-poranda. Kayak maksudnya, banyak hal di dalam kehidupan Yakub itu, kayak saya tuh mikir waktu itu, enggak bisakah Tuhan itu memberkati Yakub dengan berkat kesulungan tanpa harus mencuri dari Esau? Enggak bisakah Tuhan itu memberkati Yakub dengan berkat kesulungan tanpa perlu dia itu menipu Ishak papanya dengan berpura-pura menjadi Esau? Saya tuh mikir, apakah harus kayak gitu? Waktu saya merenungkan itu, Roh Kudus itu mengingatkan saya mengenai Manasye dan Efraim. Masih ingat kisah itu ya? Itu sama-sama koko dan titinya kakak dan adik kayak gitu. Mereka juga dapat, kokonya malah dapat berkat yang bungsu, malah yang bungsu mendapat berkat yang sulung kayak gitu. Dan itu tanpa pertumpahan darah, tanpa pertengkaran, tanpa Yakub harus pergi karena mau dibunuh sama Esau. Apa tanpa Manasye atau Efraim itu tanpa perlu dia bertengkar ya gitu. Saya percaya bahwa
itu bukan kehendak Tuhan. Apa yang dialami oleh Yakub itu bukanlah kehendak Tuhan. Bahwa dia menipu Esau maupun dia menipu papanya itu bukanlah kehendak Tuhan. Itu bukan cara Tuhan memberkati anak-anaknya. Gara-gara itu membuat Yakub itu akhirnya harus menderita banyak hal yang sebenarnya dia tidak perlu menderita. Saya percaya kalau dia itu mau ikut jalurnya Tuhan, Tuhan pasti bisa mengarahkan Ishak itu seperti mengarahkan dirinya waktu memberkati Manasi dan Efraim, bisa disilangkan tangannya. Tapi karena dia mau mencoba mengambil berkat itu dengan caranya sendiri, akhirnya banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan mau memberkati, tapi akhirnya kayak banyak hal dalam kehidupannya itu benar-benar kalau kita baca ini, saya melihat kisahnya Yakub ini benar-benar kasihan gitu. Kasihan maksudnya ini benar-benar porak-poranda, dia bukan cuma lari dari papanya, lari dari Esau, sampai ke Laban pun dia ditipu sama Laban. Kalau Alkitab mencatat, dia itu sampai 10 kali ditipu apa upahnya oleh Laban kayak gitu. Saya percaya kalau seandainya dia enggak melakukan itu, saya itu bisa membayangkan pasti papa dan mamanya si Ishak dan Ribka itu pasti akan mengirim utusan untuk melamar Rahel or Lea kayak gitu. Pasti enggak bakal terjadi hal yang tragis, yang maksudnya kayak benar-benar hidup pernikahannya pun kayak enggak ada damai sejahtera di dalamnya kalau kita lihat di awal-awal ya gitu. Tapi waktu saya membaca itu dan saya merenungkan, saya ini menemukan bahwa Tuhan tuh enggak ninggalin Yakub loh ternyata. Ternyata kesalahan kita secara pribadi yang kita lakukan dengan sengaja itu ternyata tidak membuat Tuhan berkurang cintanya kepada kita. Hari ini saya mau ajak setiap kita malam hari ini, kalau ada di antara kita yang hari ini masih tertuduh dengan kehidupan masa lalu kita, kita yang masih hari ini masih kayak hidup di dalam dosa masa lalu kita dan kita kayak dikejar-kejar oleh, yang saya percaya detik di mana dia itu lari, dia ini lari, Yakub ini lari pergi ke rumah Laban itu dengan tidak membereskan masalah yang terjadi antara dia dengan Esau dan dia dengan papanya. Tidak ada rekonsiliasi terjadi, dia pergi begitu saja ke Laban. Saya percaya itu pasti menghantui dia. Saya percaya Yakub itu, waktu saya itu belajar, saya ini kalau baca Alkitab, saya suka membayangkan. Saya itu pikir tuh, gimana kalau aku yang di posisinya Yakub waktu itu ya. Saya ini orangnya agak minderan kayak gitu, dan orangnya agak melankolis, agak introvert. Kadang-kadang saya kalau melakukan kesalahan itu kadang-kadang tak pikir kayak gitu. Saya percaya Yakub ini kan dibilang orang rumahan. Mungkin dia ini juga karakternya introvert, mungkin kayak gitu. Saya percaya dia tuh pasti mikir kayak, aduh kok aku melakukan kesalahan itu ya. Akhirnya kayak gak bisa bersama-sama dengan mama yang mengasihinya, dengan keluarganya lagi kayak gitu. Dia kayak kehilangan semua haknya sebagai seorang anak di rumah papanya dan mamanya kayak gitu. Di titik terendah itulah Tuhan menjumpai Yakub. Saya melihat benar-benar ada tangan kemurahan Tuhan yang merajut pemulihan di dalam kehidupan Yakub kayak gitu. Kita baca sama-sama ya di Kejadian 28 ayat ke-10. Saya bacakan aja dulu ya. Ini perikopnya mimpi Yakub di Betel. Kejadian 28 ayat yang ke-10 dibilang gini, "Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran." Berarti sampai di sana. Ini adalah awal muasal cerita Yakub itu pergi meninggalkan papa mamanya. Ini pertama kali dia itu pergi dari Kanaan, pergi ke sebuah tempat yang dia sendiri belum pernah kunjungi. Dia pergi ke Haran kayak gitu. Menurut saya perjalanan ini adalah perjalanan di mana ini di titik inilah kehidupan Yakub itu benar-benar di titik terbawahnya. Ini benar-benar saya percaya ini benar-benar dia down sendirian, enggak punya teman. Dia lo pergi itu dia tuh pergi cuman bawa tongkatnya, enggak bawa teman, enggak bawa binatang peliharaan, enggak bawa sangu apa, cuman bawa baju yang nempel di tubuhnya dan cuman bawa tongkat dan dia harus pergi sendirian. Sampai akhirnya dia bermalam di situ dan Allah menjumpainya. Ayat yang 13 dibilang begini, di ayat yang ke-12 dulu ya, sorry, Kejadian 28 ayat 12 sampai ke-15, dibilang seperti ini. "Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, 'Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saya percaya, kalau kita baca di pasal-pasal setelahnya, itu ada perjumpaan, kalau kita baca gini, sebentar. Saya bacakan dulu Kejadian 27 ayat yang, sebentar. Ayat yang ke 42, langsung saya bacakan yang ini ya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam dan mau membunuh engkau. Di sini ini yang saya bilang tadi di awal, bahwa Yakub itu dia tidak beres waktu dia keluar ke Haran, ada perasaan takut. Tapi ternyata di tengah-tengah ketakutannya itu, ternyata Tuhan itu menjumpai Yakub. Hari ini saya mau beritakan kabar baik kepada Anda. Kalau hari ini Anda berada di dalam the bottom of your life, kalau hari ini Anda berada di titik terbawah di dalam kehidupan Anda, Anda mulai masuk ke dalam namanya fear zone atau zona yang menakutkan bagi Anda. Hari ini ketahuilah bahwa Tuhan tidak meninggalkan Anda. Justru Tuhan yang mencari Anda. Hari ini inilah yang membuat gini. Tadi yang saya baca kan Esau itu mau bunuh Yakub katanya kan. Kalau kita baca di pasal-pasal setelahnya, di pasal 30 sekian, itu Esau berjumpa dengan Yakub pada akhirnya. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka itu berpelukan dan bertangis-tangisan. Sebentar ya, saya bacakan ayatnya dulu ya. Kejadian 33 ayat yang keempat dibilang begini. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Di awal, Esau itu sudah dendam sama Yakub, mau bunuh Yakub. Tapi di pasal 33, mereka tuh berbaikan. Waktu saya baca kisah ini, saya cuma menemukan ini. Bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang peduli dengan setiap kehidupan kita. Dia kalau memberkati kita, dia selalu memberkati kita dengan utuh. Dia tidak mau memberkati kita dengan setengah-setengah. Kalau ada sesuatu yang belum beres di dalam kehidupan kita, dan itu kita tahu itu menjadi sebuah trauma di dalam kehidupan kita, menjadi sebuah ketakutan yang kita sendiri gak berani menghadapinya. Tuhan mau memulihkan Anda malam hari ini. Anda percaya atau tidak, terserah Anda, tapi kalau saya mau percaya pada Tuhan. Itu adalah kisah di mana di pasal 33 kita baca, itu adalah kisah di mana Tuhan sudah memulihkan kondisi Yakub. Waktu saya diskusi sama Ko Adrian kayak gitu, kami diskusi sama Ko Adrian untuk bahas ini, kami itu kayak enggak bisa nemukan kapan ya Yakub itu benar-benar bertobat atau Esau itu benar-benar hatinya diubahkan sama Tuhan. Kayaknya kami itu gak bisa menemukan kayaknya kapan ya. Ini kan dibilang tiba-tiba, kalau kita baca nanti itu ada kayak Esau itu menjumpai Yakub itu dengan membawa 400 orang. Kalau versi NLT-nya bilang itu bukan 400 orang biasa, itu with an army katanya. Itu berarti 400 orang itu adalah 400 tentara yang sudah dipersiapkan oleh Esau. Dan tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam Alkitab, 400 orang itu apakah untuk menyambut Yakub atau untuk membunuh Yakub. Karena dia bawa army. Kalau dia bawa army, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan kayak, wah jangan-jangan dia mau bunuh si Yakub ini kayak gitu. Tapi ujungnya waktu ketemu, mereka enggak jadi tengkar. Mereka malah pelukan dan tangis-tangisan. Nah waktu itulah, waktu saya renungkan ini, Roh Kudus kayak ingatkan saya, kamu mungkin enggak tahu kapan hatinya Esau itu berubah. Tapi kamu harus tahu kapan mulainya. Nah ini mulainya. Mulainya itu adalah waktu Yakub mau merespon Tuhan. Kapan Yakub merespon Tuhan? Sebelum-sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya tuh Yakub itu kayak enggak pernah merespon Tuhan, enggak pernah tertulis bahwa dia berdoa, dia saat teduh, dia apa, enggak pernah kayak gitu. Sampai akhirnya muncullah di Kejadian 28 ini, dan di sini Yakub berkata, kita lanjut yang tadi ya, Kejadian 28 ayat yang 16, dibilang begini, ketika Yakub bangun dari tidurnya,
berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Waktu saya baca ini, Tuhan tuh ngingetkan kepada saya, kamu mungkin gak tahu kapan berubahnya Esau, kapan bertobatnya Yakub. Tapi kalau kamu mau tahu ini mulainya, kita gak tahu endingnya di bagaimana, kapan berubahnya, kita tuh gak tahu. Banyak orang yang mengalami, yang maksudnya bersaksi kan, banyak orang yang kayaknya dulu pernikahannya porak-poranda, terus tiba-tiba gak tahu bagaimana satu waktu tiba-tiba kayak diubah begitu aja. Kapan berubahnya, gak tahu. Tapi mulainya kapan, kita tahu. Mulainya adalah waktu Yakub meresponi Tuhan. Anda mau pernikahan Anda dipulihkan malam hari ini. Anda mau bisnis Anda dipulihkan. Anda mau keluarga Anda dipulihkan. Mulai responi Tuhan. Amin ya. Nangkep maksud saya ya. Saya harap setiap kita ini benar-benar bukan cuma datang ke CG, sekedar datang ke CG karena disuruh. Kita datang ke CG karena kita tahu Tuhan yang Tuhan mau pulihkan kita. Ada agenda Tuhan di dalam setiap CG. Dan itu tidak lain adalah untuk memulihkan Anda. Gak ada tujuan yang lain. Responi Tuhan hari ini ya. Dan yang kedua, kapan Yakub itu benar-benar hidup? Ini saya menyebutnya kayak ini perjalanan Tuhan memulihkan kehidupan Yakub. Kapan dia itu dipulihkan lagi sama Tuhan? Di Kejadian 31 ayat yang ketiga dibilang begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau." Waktu saya baca ini saya merasa ada kejanggalan. Kejanggalannya tuh gini, tadi kan kita sudah baca ya, kalau Esau itu mau bunuh si Yakub. Terus tiba-tiba di pasal 31, ini tuh ceritanya sudah cukup bertahun-tahun, sudah kira-kira ada 17, kurang lebih ada hampir 20 tahun dia itu berada di rumah Laban. Dan satu waktu tiba-tiba Tuhan tuh memberi perintah kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Anda bayangkan 20 tahun punya masalah belum dibereskan. Terus tiba-tiba Anda disuruh pulang. Coba gini deh, saya ajak kita untuk main peran sedikit. Coba kita mikir kalau ini kita. Katakanlah omong kosongnya ini misalnya. Saya berdoa di dalam nama Yesus tidak ada yang kita, bukan kita yang melakukannya. Tapi katakan kalau misalnya kita yang melakukannya. Kita habis ciak atau kita habis makan uangnya orang, kita bawa lari uangnya orang 1 triliun, katakan kayak gitu. Terus supaya kita tidak ditangkap, kita lari pergi luar pulau atau luar negeri. Terus tiba-tiba orang yang merasa dirugikan ini dia lapor polisi, terus tiba-tiba poster Anda di mana-mana, posternya kita di mana-mana. Most wanted, dead or alive misalnya kayak gitu. Ini harus ditangkap. Terus tiba-tiba satu waktu sekian tahun kemudian, tiba-tiba Anda disuruh pulang. Mau pulang gak kira-kira? Anda bayangkan gak, ini tuh keputusannya Yakub waktu dengar perintah ini, itu saya sendiri kayak, Tuhan gak salah dah, ini kalau dia balik, dia bisa mati sama, Anda tuh bisa bayangkan gak, Esau tuh dendam sama Yakub loh, dia bisa saja suruh orang pergi patroli atau pergi ditaruh di pos-pos padang gurun mana, disuruh untuk mengintai, kalau Yakub pulang laporin ke aku ya, kalau perlu tangkap dulu nanti tak bunuh dia, sebelum dia ketemu sama papanya. Supaya papanya gak perlu tahu kalau dia sudah mati di tanganku. Bisa gak kayak gitu? Bisa. Ya Esau tuh waktu meninggalkan tuh dia dendam banget. Sampai dia bilang dia mau bunuh Esau. Apa mau membunuh Yakub. Dan tiba-tiba kayak di sini tuh Yakub disuruh pulang. Tapi Yakub tuh taat loh. Kenapa kok Yakub taat ya? Saya ini belajar. Waktu saya renungkan ini. Roh Kudus cuma kasihkan dua hal. Yakub ini punya sikap hati seorang anak yang baik kepada Bapa di sorga. Waktu saya renungkan ini, kayak Tuhan tuh kayak ngomong sama saya kayak gini, karakter seorang anak itu dan minimal ada dua. Yang pertama, dia itu percaya kepada papanya atau kepada mamanya. Saya dulu kalau saya takut tidur mati lampu misalnya kayak gitu ya,
kalau ditemani sama papa atau sama mama saya, selalu ada damai di hati. Padahal saya tuh nggak tahu bahaya apa yang bakal mengintai. Tapi kalau ada papa di situ, bisa ada damai gitu aja. Yakub ini dia tahu bahwa Tuhan tuh menyertai dia. Ada janji Tuhan yang tadi dia tuh di battle itu loh, bahwa Tuhan akan menyertai dia. Di sini pun dikatakan lagi bahwa aku akan menyertai engkau. Diulangi lagi sama Tuhan, aku akan menyertai engkau. Lalu yang kedua, Tuhan tuh ingatkan saya lagi, sikap hati seorang anak yang tertinggi itu adalah dia pengen menyenangkan hati bapaknya. Gak perlu alasan untuk kita tuh menyenangkan hati Tuhan. Gak perlu tunggu diberkati atau kita tidak diberkati. Berapa banyak orang kalau disuruh kerjakan visi, disuruh kerjakan kehendak Tuhan. Kalau ayat kayak gini kita baca, itu kayak gini loh. Kalau saya jadi Yakub ya, saya baca gini itu kayak saya tuh mikir, apa benefitnya untuk aku kalau aku pulang? Selain daripada aku taruh nyawaku, taruh kepalaku di tangannya Esau. Gak ada benefitnya. Kalau kita baca dari manapun, ayat firman Tuhan kayak gini nih, kayak Tuhan ini iseng dah, Tuhan ini guyonan dah. Ini kayaknya maksudnya gak ada berkatnya di mana. Sama kadang-kadang kita kan kayak gitu toh, disuruh menginjil, berkatnya apa untuk aku? Memangnya bisa tambah omset tokoku dah? Memangnya pernikahanku bisa lebih bahagia gara-gara aku kerjakan visi dah? Bukannya itu memperlebar, cuman memperlebar gereja, cuman memperlebar ambisi pemimpin? Bukan. Tujuan kita ngerjakan visi cuma satu, karena kita ingin menyenangkan hati Bapak. Yakub ini sampai di satu titik, dia ini pulang loh pada akhirnya. Yakub ini akhirnya dia tuh pulang, kalau kita baca ya di ayat yang ke-17 kita lanjut sedikit ya. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Dia akhirnya taat. Kenapa dia taat? Karena dia tahu bagi dia, bagi seorang Yakub, aku ingin menyenangkan hati Bapak. Waktu saya baca sampai di firman ini, saya kayak bisa dengar ada lagu yang biasa kita nyanyikan itu loh, apa? Menyenangkanmu, senangkanmu. Gak perlu alasan, ada alasan untuk embel-embel Tuhan harus memberkati aku, maka aku akan melakukan kehendak Tuhan. Izinkan saya ngomong sedikit, itu tadi dari sisi Yakub ya, dari sisi Bapa di sorga. Gini, visi itu tidak pernah bergerak cuma di satu arah. Visi itu benar-benar kayak pedang bermata dua. Dia pergi keluar, dia pergi ke dalam. Hidup saya ini diubah sama Tuhan gara-gara saya mengerjakan visi. Dulu ini saya ini adalah orang yang dingin, orang yang gak bisa say sorry. Dulu saya sempat kepahitan sama kedua orang tua saya. Saya juga dulu diminta sama Tuhan untuk ngampuni orang tua saya, itu kayaknya susah banget. Dulu kalau papa mama saya ke Surabaya, saya selalu cari-cari alasan supaya saya gak ketemu. Males ketemunya. Sampai satu titik Tuhan tuh ngingetkan kepada saya, kalau kamu mau diubahkan, kalau kamu dipulihkan, kalau kamu mau lihat masa depanmu cerah, kamu harus pakai caranya Tuhan. Gini, Tuhan itu gak punya anak favorit. Bagi saya loh ya, saya tuh gak percaya kalau Tuhan punya anak favorit. Saya cuma percaya ini, Tuhan punya anak yang memfavoritkan dirinya. Yakub ini benar-benar menjadi orang yang pinginnya tuh memfavoritkan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya kehidupannya dia tuh benar-benar cuma pingin menyenangkan Tuhannya. Dia mau melakukan kehendak Tuhan sekalipun kayaknya pakai logika, pakai akal, itu sama sekali gak masuk akal. Disuruh pulang hadapi Esau itu bukan hal yang mudah. Tapi dia tetap mau taat kepada Tuhannya. Saya mau beritahu kepada Anda, visi itu dua arah. Bapak mau berkati Anda. Kenapa harus visi gini loh? Orang yang bisa taat kepada kehendak Tuhan, orang itu paling gampang dibentuk sama Tuhan. Anda tahu kenapa kita itu kadang-kadang miss blessing-nya Tuhan? Karena kita ini susah banget dibentuk sama Tuhan. Disuruh ngampuni, gak mau ngampuni. Suruh kerjakan visi, ngomel dulu. Suruh apa, selalu ada alasannya. Suruh doa. Kayak firman-firman kayak begini, apa kehendak Tuhan kayak gini tuh enggak tidak populer. Disuruh kerjakan visi, disuruh mengampuni, disuruh berdoa itu enggak pernah populer. Tapi tahukah Anda bahwa kita perlu merespon Tuhan? Kalau kita mau lihat hidup kita diberkati, kalau kita mau lihat hidup kita dipulihkan dan diubahkan sama Tuhan, kita harus mulai mengambil langkah seperti Yakub. Kita mulai benar-benar punya hati sebagai anak yang benar-benar pinginnya itu cuma menyenangkan Bapa di sorga. Pinginnya itu percaya kepada Bapa di sorga itu 100%. Gak perlu alasan. Saya sendiri juga, saya kesaksian ini yang terakhir.
kesaksian saya sendiri juga kalau mau ngomong, mau kecewa-kecewaan sama Tuhan, saya bisa. Saya dan istri sudah menikah 5 tahun dan kami belum dikaruniai keturunan hingga hari ini. Dan saya sudah melayani Tuhan 16 tahun dari tahun 2006, saya ngikut Tuhan hingga hari ini. Dan saya belajar setia. Saya enggak neko-neko ke kiri dan ke kanan. Teman-teman saya ngajak saya ini dan itu, saya selalu tolak. Yang jelek-jelek saya selalu tolak. Tapi ujungnya kayak, Tuhan kok enggak berkati aku. Saya sampai di satu titik saya tahu bahwa Tuhan, kasih karuniaku kepadamu itu sudah cukup. Aku tahu bahwa aku ini dikasih sama Bapa, itu cukup. Bapa itu enggak punya kewajiban untuk kasih apapun dalam hidupku lagi. Aku ini enggak masuk neraka, aku ini sudah say thank you. Bapak itu sudah cukup membuktikan cintamu kepadaku waktu kau memberikan anakmu yang tunggal 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib untukku, just untukku. Itu membuat saya tidak mau menuntut Tuhan. Mau dikasih enggak dikasih, apakah itu penting? Bukankah yang paling penting Alkitab bilang kalau nama kita tertulis dalam kita kehidupan? Apakah omset Anda naik atau tidak? Apakah itu penting? Saya ngomong gini bukannya saya meremehkan keuangan. Kita tahu masa-masa pandemi gini, kita tuh butuh uang. Tapi bukankah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu lebih penting? Apakah kita akan menukar nama kita yang tertulis di dalam kitab kehidupan cuman demi omset kita naik? Cuman demi toko kita diramekan sama Tuhan? Hanya demi supaya gaji kita yang dipotong sekian persen itu dikembalikan sama Tuhan? Saya ngomong gini bukan saya tidak empati dengan setiap orang yang sedang kesusahan hari-hari ini. Tapi saya mau ajak kita untuk punya sikap hati kayak Yakub. Kalau ini di lembah, saya percaya Tuhan, saya tetap menyertai kita di lembah. Amin ya, nangkap maksud saya ya. Nah, mengerjakan visi ini juga bukan gini. Saya ini menemukan bahwa visi itu bukan cuma urusan organisasi. Visi itu bukan cuma urusan gereja, bukan cuma urusan pemimpin. Tapi visi itu urusan personal loh, urusan pribadi. Saya baca ya, kitab Kejadian 32 ayat ke-21. Dibilang seperti ini. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yakub tinggal seorang diri itu bicara tentang bagaimana Tuhan itu akan bekerja ketika kita itu sendiri. Tuhan itu bekerja paling baik itu adalah ketika kita sendiri. Ketika kita itu jauh dari keramaian, ketika kita itu sudah telinga kita itu tidak terisi oleh keramaian dunia. Tapi telinga kita itu sudah siap untuk mendengar suara Tuhan. Ketika sekitar kita sudah tenang. Ayat 25 berkata begini. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Sendi paha Pak Yakub itu dibuat terplecok. Kalau kita baca, kita melihat Yakub itu sebagai seseorang yang kuat, mungkin kita mikir, iya ya, Yakub ini gulat, dan kemudian dia itu karena Yakub ini kuat, dia dibuat terplecok supaya dia kalah. Nah, problemnya, tahu enggak Yakub umur berapa waktu itu? Yakub umurnya 97 tahun. Kalau menurut saya, orang umur 97, kalau gulat misalnya dengan Coach Denny tadi, pasti terplecok. Bukan cuma sendi panggal pahanya, bisa-bisa satu badan terplecok. Jadi kayaknya Tuhan itu ketika dia bergulat dengan Yakub, itu bukan mau menunjukkan kekuatannya. Tapi dia mau menunjukkan bahwa Yakub itu bukan orang yang kuat. Yakub itu lemah. Yakub itu sebenarnya enggak bisa apa-apa. Cuman dengan satu sentuhan, tak. Dia tahu plecok. Tuhan itu tidak mau suatu pertandingan, tapi dia mau satu momen. Suatu momen dengan kita, karena Yakub seumur hidupnya itu selalu lari. Dan ketika Tuhan punya momen dengan dia, Tuhan bikin sendi pangkal pahanya tahu plecok. Sehingga pada momen itu, Tuhan bisa bicara dengan Yakub.
Tuhan bisa punya satu momen dengan Yakub. Dan ayat berikutnya berkata, lalu ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Versi bahasa Inggrisnya ngomongnya gini, I will not let you go unless you bless me. Ada yang aneh di sini. Kalau menurut saya ini ada yang aneh. Kenapa ada yang aneh? Gini, kalau kita itu jatuh, waktu kita kecil kita jatuh, atau sekarang aja kalau kita jatuh, atau kesleo main basket, kalau kita kesleo kita jatuhnya salah, kita kesleo di ankle, kita akan jatuh dan kita akan pegangi ankle kita. Tapi di sini, Yakub tidak dikatakan dia megangi terplecoknya. Untuk orang umur 97, terplecok itu sakit. Pasti sakit. Saya saja kalau saat ini kesleo, terplecok, sendi pangkal paha, pasti menurut saya ini sakit. Tapi ini dia tidak megangi sakitnya. Ini luar biasa Yakub ini di sini. Dia dibuat terplecok, jadi sendi pangkal pahanya itu dibuat terplecok supaya dia itu tidak bisa lari lagi. Yakub ini seumur hidupnya buat dia kakinya ini adalah kekuatannya. Kakinya ini adalah sumber dari rasa aman dia. Dalam menghadapi masalah, ketika menghadapi masalah dengan Esau yang dilakukan apa? Lari pakai kakinya. Ketika menghadapi Laban yang dilakukan apa? Dia lari pakai kakinya. Ketika dia mau ketemu dengan Esau, dia sudah atur pasukannya, semua diatur, ditata, bahkan sampai istri anaknya pun disuruh maju, dia di mana? Paling belakang. Untuk ngapain? Siap-siap. Masih punya kaki, masih punya kekuatan, masih bisa lari. Dia cuma menunggu, dia tahu dia masih punya kekuatan ini, dia seumur hidupnya dia taunya berlari dan dia siap untuk lari lagi. Dan cuman sesuatu yang luar biasa memang. Ketika di sendi pangkal pahanya dibuat terplecok, dia tidak pegangi sendi pangkal pahanya. Dia pegangi Tuhan dan dia ngomong, I will not let you go unless you bless me. Di saat-saat seperti tadi Coach Denny cerita bahwa dia itu memiliki kelemahan, dia memiliki pribadi yang diam, dia itu introvert. Terus dia juga punya alasan untuk marah dengan dengan Tuhan. Dia bisa punya sejuta alasan untuk marah dengan Tuhan. Salah satunya mengenai pernikahan yang sudah 5 tahun tapi belum dikaruniai anak. Itu seperti Yakub yang sedang terplecok. Saya punya cerita begini. Saya itu dari kecil, saya itu punya satu kelemahan. Saya itu punya satu kelemahan di mana dan itu membuat saya sangat-sangat minder, membuat saya itu dari kecil itu tidak percaya diri, apalagi kalau disuruh ngomong di depan orang gini. Kenapa? Saya cuma bisa menguasai 25 alfabet. Alfabet saya kurang satu, huruf L. Saya susah ngomongnya. Dan itu membuat saya itu tidak confident. Membuat saya itu kayaknya kalau lebih baik kalau bikin tugas sekolah, saya itu yang ngetik, saya ngerjain semua, tapi jangan saya yang presentasi. Karena itu bakal bikin saya enggak pede, saya itu enggak pede. Dan pernah sampai dibikin guyonan dulu waktu kuliah, wah kamu itu enggak bisa ngajar sekolah minggu. Loh kenapa? Iya kamu enggak bisa ngajar sekolah minggu, apalagi kalau mesti pakai bahasa Inggris. Lu kenapa? Iya, bayangkan kamu tuh ngomong ke anak-anak. Come on children, let's play. Maunya ngomong suruh doa. Jadinya let's play, karena saya enggak bisa ngomong satu huruf itu. Anak-anak main semua akhirnya. Nah itu bukannya bikin saya ketawa, tapi aduh segitiga ya Tuhan ya. Itu seperti terplecok saya. Cuman saya belajar satu hal dari Yakub. Ketika kita terplecok, ketika kita itu memilih untuk kemudian tidak megangi terplecoknya, kita pilih pegangi Tuhannya. Kita lihat ayat berikutnya.
Kejadian 32 ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Sahutnya, Yakub. Ini seperti dejavu. 20 tahun sebelumnya, sekitar 20 tahun sebelumnya, ada seseorang yang bertanya pada Yakub, siapa namamu? Waktu itu dia jawabnya apa? Esau. Dia enggak ngaku. Dia enggak ngaku dia Yakub. Dia ngakunya dia Esau. Dia berusaha membohongi untuk kemudian dapat berkat. Benar-benar Yakub sekali. Dan ketika dia dapat berkat itu, dia kemudian harus lari. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kemudian kita tahu, Yakub namanya diubah menjadi Israel. Dan Yakub yang seorang namanya rhyming dengan penipu, dengan kata penipu. Kalau kita cari, kita kalau Google gitu ya, Yakub artinya apa? Penipu, terus pemegang tumit, heel grabber. Tapi ketika kita cari arti kata Israel, Israel itu salah satu artinya yang buat saya sangat hebat adalah triumphant with God, berkemenangan bersama Tuhan. Ketika Yakub terplecok, ketika Yakub kesakitan dengan terpleconya, dan dia ditanya, siapa namamu? Dia mengaku apa adanya, aku Yakub, aku bukan Esau, aku tidak sejago Esau, aku Yakub yang lemah, aku Yakub yang punya masa lalu yang jelek, aku Yakub yang penipu, aku Yakub yang seumur hidupku, aku memakai kepalaku untuk menipu, aku memakai kakiku untuk berlari, untuk mendapatkan berkat-berkat dalam hidupku, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, aku menggunakan kekuatanku sendiri. Dan ketika dia mengaku, aku Yakub, Tuhan mengganti namanya menjadi Israel, berkemenangan bersama Tuhan. Itu seolah-olah kayak sebenarnya Tuhan itu ngomong, kamu memang terplecok, kekuatanmu untuk berlari itu diambil. Tapi ketika kamu cuma pegangan sama Tuhan, dan kamu berkata, I will not let you go unless you bless me. Namamu diubah menjadi Yakub. Namamu diubah menjadi Israel. Berkemenangan bersama Tuhan. Tidak penting kakimu. Yang penting kamu bersama Tuhan dan berkemenangan. Di ayat berikutnya, Kejadian 33 ayat 1 sampai 3. Kejadian 33 ayat 1. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. 400 orang army yang tadi sudah dikatakan oleh Coach Denny. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ayat 2, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ayat 3, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ada satu perubahan hati yang tahu-tahu terjadi. Kalau sebelumnya Yakub itu dorong semua pasukannya, semua yang dimiliki, lembu, domba, kambing, semua dia sembunyi di belakang ternaknya. Dan dia sembunyi, bahkan sembunyi di depan istri dan anaknya. Dia sembunyi di belakang istri dan anaknya. Sebelumnya dia paling belakang. Dan dia lakukan, dia memberikan perintah itu dengan kaki yang masih tegap, kaki yang kuat, dengan kekuatannya yang masih sempurna. Dia melakukan itu semua. Tapi kemudian, setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia dibikin terplecok. Yang terjadi, di mana-mana orang kalau terplecok, ini satu-satunya kekuatan dia. Seharusnya dia lebih tidak pede. Seharusnya dia lebih ke belakang. Mungkin manggil kudanya satu, dia mendingan dia lari. Atau kalaupun dia mesti jalan, dia lebih baik jalan naik kuda. Karena itu akan menyembunyikan kelemahannya dia. Tapi yang dilakukan sama dia, kalian bayangkan
itu semua yang sudah ditoto sama dia, yang sudah ditata sama dia itu baris. Kemudian dia jalan dengan terplecok. Mungkin pakai tongkat, dia jalan dengan terplecok. Semua mata itu ngelihat ke dia. Kenapa ini? Kemarin enggak apa-apa. Budaknya itu ngelihat ke dia. Loh, kenapa tuanku ini? Kemarin enggak apa-apa. Kemarin tegak. Hari ini kok aneh ya? Jalannya nyewet. Tapi dengan terplecok. Dia malah jalan paling depan. Dan dia berkata. Dia itu dari sebelumnya yang sembunyi di paling belakang. Dia malah berdiri paling depan sekarang. Memimpin semua pasukannya untuk ketemu dengan Esau. Untuk menghadapi masa lalunya. Karena dia tahu satu hal. Terplecoknya. Ini bukan kelemahan. Terplecoknya. Ini kesaksian. Bahwa dia berkemenangan bersama Tuhan. Dia tidak perlu kakinya lagi. Yang penting dia itu sama Tuhan. Yang penting dia itu pegangan dengan Tuhannya. Itu yang penting buat dia. Dia tidak peduli pandangan orang. Seperti kalau saya hari ini bisa berdiri di tempat ini. Itu suatu kemurahan buat Tuhan. Karena kalau saya mau megangi terplecok saya. Saya mau memegangi bahwa saya cuma bisa 25 alfabet. Saya tidak akan ada di sini. Tapi karena tidak mau megangi terplecok. Maunya pegangi Tuhan. Tuhan, terplecokku adalah bukti. Kalau engkau bersama dengan aku. Kalau hari ini kami bisa dipercaya akan mengembalakan jiwa demi jiwa. Semua karena Tuhan. Bukan karena saya bisa 26 alfabet. Tapi karena Tuhan yang bisa. Tuhan yang memampukan. Dan begitu kita ketemu dengan Tuhan, terplecok kita ini bukti, kita tidak akan bicaranya itu sama, jalan kita tidak akan sama, cara kita bicara, cara kita berdoa tidak akan sama, cara kita bangun hubungan dengan Tuhan tidak akan sama lagi. Saya punya satu kesaksian terakhir. Jadi di bulan Juni, akhir Juni kemarin, saya itu sudah lama tidak pernah cek darah. Terus tahu-tahu saya coba cek darah dan ternyata ada satu angka yang sangat mengejutkan yang buat saya itu apa ya? Buat saya sangat-sangat down. Jadi semua enggak ada masalah cek darahnya, tapi ada satu angka glukosa 260 dan di bawahnya itu HbA1c 11. Angka normal. Untuk glukosa mungkin kita itu bisa menjaga makan, bisa jaga makan, kita bisa apa dan itu bisa turun. Tapi HbA1c ini menunjukkan rata-rata gula kita 3 bulan terakhir di mana angka normalnya adalah 6, di bawah 6. Maksimum adalah 6 dan angka saya 11. Saya terkejut sekali karena kenapa? Saya enggak suka manis. Dan saya punya alasan waktu itu untuk bisa marah sama Tuhan. Kenapa? Saya selama ini selalu menganggap diri saya itu Superman dalam pelayanan. Dalam pelayanan pokoknya saya itu bisa kuat, enggak makan seharian pun saya bisa pelayanan. Saya bisa kerja, enggak makan seharian pun bisa. Saya bisa saya bisa kadang kayaknya dia HbA1c angka 11, diabetes ini kayaknya langsung membuat saya itu kayak terplecok. Saya itu kayak merasa, loh aku gak bisa jadi seperti dulu lagi, aku gak bisa sekuat itu lagi. Kalau aku gak bisa sekuat itu lagi, gimana aku mau melayani Tuhan? Sampai saya ketemu dengan satu firman ini. Dimana satu firman ini berkata, jangan pegangi terplecokmu, jangan pegangi sakitmu, jangan pegangi kelemahanmu, pegangi Tuhan. Jalan sama Tuhan. Kamu boleh terplecok. But when you walk with God, ketika kita jalan dengan Tuhan, kita nama kita akan diubah menjadi Israel. Berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang penting. Tuhannya yang jadi penting. Bukan kesehatan saya lagi. Saya bisa punya pilihan untuk ngomong sama Tuhan. Tuhan, sudahlah. Aku tak ngobati diriku dulu, setelah itu aku akan pelayanan lagi ya.
kan toh ini juga CG-nya online sekarang. No, kita tidak boleh lakukan itu. Kalau sekarang ini terjadi pada hidup kita, saya enggak tahu terpelecok Anda itu apa. Saya enggak tahu terpelecok Anda itu bisa jadi pekerjaan, bisa jadi dalam keluarga. Tapi yang saya tahu satu hal, saat kita terpelecok, pegangi Tuhan, jangan pegangi terpelecokmu. Don't ever hold. Ini enggak penting. Apa yang kita anggap kekuatan, itu semua enggak penting. Yang penting itu Tuhannya. Yang penting itu pegangan sama Tuhannya. Cling sama Tuhannya. Jangan pernah lepaskan Tuhannya. Jangan kita sudah pegangan sama Tuhan, karena kita dibuat terpelecok, kita lepasin Tuhannya dan kita pegangin terpelecok kita. Tuhan enggak akan pernah bisa bekerja dalam hidup kita. Saya mengajak setiap dari kita, jangan bingung dengan apa yang terjadi di kehidupan kita. Jangan bingung dengan kelemahan demi kelemahan yang ada dalam hidup kita. Jangan bingung dengan karakter kayak tadi Coach Denny yang bilang dia introvert. Jangan bingung itu. Tuhan bisa pakai apapun kalau kita mau pegangi Tuhannya dan bukan terpelecoknya. Tuhan bisa pakai kita kalau kita itu mau bergantung pada Tuhannya. Tuhan bisa berikan kemenangan demi kemenangan kalau kita itu maunya bergantung sama Tuhan, bukan sama terpelecoknya. Tapi kalau kita pegangi terpelecoknya, Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja dalam hidup Anda. Kita mau ngajak semua dari semua CGS yang mendengarkan ini sekarang, jangan pegangi terpelecok Anda. Kalau Anda saat ini Anda merasa, saya lemah, saya terpelecok, kehidupan saya hancur, rumah tangga saya hancur, pekerjaan saya hancur, jangan pegangi terpelecok Anda. Kita mau angkat satu pujian. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku. Berdoa untuk setiap CGS yang ada di rumah, setiap CGS yang sedang melihat CG saat ini, kami berdoa untuk kalian semua. Kalau kalian merasa kalian terpelecok, you're not alone. Kalian tidak sendiri. Kami pun pernah terpelecok. Saya dan Coach Denny, kita pernah terpelecok. Kita punya alasan untuk megangi terpelecok kita. Tapi yang kita pilih satu, kita pilih pegangi Tuhannya. Karena buat kita, terpelecok kita ini bukan satu kelemahan. Terpelecok kita ini adalah bukti kalau Tuhan itu bersama dengan kita. Terpelecok kita adalah bukti kalau Tuhan sanggup mengubahkan kita. Sanggup mengubahkan kita. Sanggup memakai kita. Amin. Yang sebenarnya
terpelecok. Tapi menjadi kemenangan bersama Tuhan. Amen. Kata-kata kemenangan bersama Tuhan, yang penting bukan kemenangannya, tapi bersama Tuhannya. Amen. Ketika kita bersama Tuhan, kemenangan pasti datang. Amen. Berdoa untuk kalian semua. Kalau kalian saat ini, kalian merasakan kalian terpelecok dalam hidup kalian, entah dalam hal pekerjaan, mungkin saat ini ada yang mengalami PHK, pengurangan penghasilan, ada yang keluarganya digoncangkan, ada yang kehidupannya digoncangkan, menjadi kayaknya jadi gak tahu mesti ngapain di dalam hidup ini. Jangan pegangi terpelecok Anda. Kami berdoa untuk kalian yang mengalami terpelecok saat ini. Kalian bisa taruh tangan kalian di dada kalian saat ini. Kita mau berdoa untuk kalian. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami untuk tangan-tangan yang ditaruh di dada ini Tuhan saat ini Tuhan. Untuk setiap tangan Tuhan yang ditaruh di dada saat ini Tuhan. Kau yang lihat mereka Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang ada Tuhan bersama dengan mereka Tuhan saat ini Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan, lihat bahwa terpelecok mereka itu akan diubahkan menjadi kemenangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang ditaruh di dada ini, tangannya yang satu ditaruh di dada, tangannya yang satu memegangi Tuhannya, bukan terpelecoknya. Dia berkata, tangan yang memegang di dada itu sepertinya berkata, aku datang kepadamu Tuhan apa adanya Tuhan. Bukan datang memakai topeng Tuhan, bukan datang memakai kesempurnaanku Tuhan, tapi aku datang apa adanya Tuhan. Ini Tuhan aku Tuhan. Dan tangan kita satunya kita pegangi Tuhannya. Dan kita berkata, I will not let you go. I will not let you go. I will not let you go. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap dari mereka yang tangannya ditaruh di dada, yang tangannya memilih memegang Engkau saat ini. Kau bekerja Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Kau sanggup Tuhan mengubahkan hidup mereka. Kau sanggup mengubahkan Yakub menjadi Israel. Kau sanggup mengubahkan mereka yang lemah menjadi kemenangan bersama Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Revival terjadi Tuhan. Satu api yang baru diberikan Tuhan atas mereka Tuhan. A new spark. Satu api yang dimulai Tuhan malam hari ini Tuhan. Di mana malam hari ini Tuhan mereka bertemu dengan Tuhannya. Di mana satu perjumpaan malam hari ini mereka bertemu dengan Tuhannya. Dan mereka memilih untuk tidak memegangi terpelecoknya. Dan mereka bisa berkata, terpelecokku bukan satu kelemahan. Tapi terpelecokku adalah bukti kalau aku sudah ketemu dengan Tuhan. Dan aku akan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap dari mereka Tuhan. Mereka mau Tuhan untuk tidak bingung dengan kehidupannya Tuhan. Tapi bingungnya hanya dengan Tuhan. Mereka itu mau mendekat dengan Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan. Hanya karena Tuhannya itu baik. Hanya karena mereka mencintai Tuhannya. Bukan karena alasan yang lain. Hanya karena mereka mencintai Tuhannya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Dan kami matraikan ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa melihat ada hati demi hati yang diubahkan. Ada tangan demi tangan yang diserahkan kepada Engkau untuk memegangi Tuhannya sampai pada akhir hidup mereka. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jaggers, setelah ini jangan kemana-mana sebab kita akan menyaksikan bersama-sama topical discussion dengan tema uang untuk hidup atau hidup untuk uang. God bless you. Shalom, berjumpa kembali bersama dengan kami dalam topical discussion. Hari ini kita ditemani oleh beberapa narasumber, antaranya adalah Lunardi dan istrinya, Pak Johan dan Nia, dan tentunya dengan TL kita tercinta, Pak Adrian dan Ibu Leli. Halo. Hari ini kita akan membahas mengenai uang untuk hidup atau hidup untuk uang. Bahasan yang sangat menarik. Namun sebelumnya yes, Pak Adrian. Menarik sekali. Ya, sebelumnya Pak Adrian, sebelum kita mendengar kesaksian-kesaksian dari narasumber yang menarik ini. Apa sebetulnya Pak Adrian di balik sebuah tema yang fenomenal ya? Uang untuk hidup atau hidup untuk uang? Manakah yang benar atau manakah yang lebih benar atau lebih salah Pak Adrian? Mestinya tadi yang apa? Hidup untuk uang yang di depan atau uang untuk hidup yang di depan? Uang untuk hidup. Uang untuk hidup. Uang untuk hidup ya. Atau hidup untuk uang? Kalau dipikir-pikir yang mana yang lebih baik dari dua itu? Yang lebih baik adalah uang untuk hidup masih baik tetapi... Kalau menurut Alkitab tetap menurut saya juga enggak sempurna ya. Ya. Karena
Alkitab memang kan ujung-ujungnya semuanya untuk Kristus, makanya mungkin dasar pertama seharusnya kedua kata-kata itu uang untuk hidup ataupun hidup untuk uang itu tidak 100% benar. Seharusnya, kalau menurut saya, seharusnya kita menjalankan yang Filipi 1 ayat 21. Di mana di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seharusnya bukan uang untuk hidup atau hidup untuk uang, tetapi hidup untuk Kristus. Seharusnya begitu. Jadi karena kalau uang untuk hidup, ya masih uang dipakai untuk hidup, masih uang sebagai hamba. Tetapi yang lebih parah adalah hidup untuk uang. Kalau hidup untuk uang, berarti uang itu sepertinya yang menjadi tuan. Menjadi tuan di atas segalanya. Iya, menjadi yang sumber segalanya. Motivasinya ujung akhir-akhirnya adalah uang. Berarti dikontrol oleh uang, jadi yang posisinya di atas, prioritasnya adalah uang. Nah itu yang paling salah, tetapi yang tetap yang paling baik adalah hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Hidup untuk Kristus. Hidup adalah Kristus. Hidup untuk Kristus. Dua-duanya jauh lebih memberikan kehidupan kalau menurut saya daripada yang lain-lainnya. Karena kalau misalnya seseorang itu benar-benar dia hanya hidup untuk uang, akhirnya dia mencari segala asumsi atau segala usahanya, segala kreativitasnya, segala talentanya, tujuannya untuk uang. Padahal yang menciptakan semuanya ini adalah Tuhan. Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya untuk Kristus, berarti ada sesuatu yang masih enggak sempurna. Jadi definisi saya, sebenarnya judulnya dua-duanya enggak sempurna. Seharusnya ya hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Luar biasa sekali. Pak Rian, kalau kita lihat ya, kalau orang yang hidup untuk uang itu biasanya identik dengan seorang pekerja keras pastinya. Nah itu kan karakter pekerja keras itu sebetulnya kan dicari-cari orang. Kalau kita cari pegawai misalnya, kita cari yang mereka itu punya karakter, wah pekerja keras pastinya. Kalau cari mantu misalnya, wah kalau pekerja keras pasti lebih senang, ya kan? Benar ya? Kalau kita cari jodoh mestinya. Anda sudah mulai nyari mantu, cepat juga ya. Jadi istilahnya kalau dunia itu melihat karakter pekerja keras itu adalah karakter yang sebetulnya karakter yang ideal yang dinanti-nantikan orang. Tapi ternyata kalau kita lihat secara firman ternyata ada yang kurang. Sebetulnya apa yang kurang, Pak Adrian? Bekerja keras sendiri, sifat bekerja keras itu sama sekali tidak salah tentunya. Jadi dari definisi itu yang harus ditambahkan adalah motivasinya. Oke. Makanya tadi saya sempat nyebutkan sedikit, tetapi lebih baik ayatnya aja yang disebutkan. Motivasinya harus benar, bekerja kerasnya untuk tujuannya apa. Ayat firman Tuhan ini yang mungkin lebih menjelaskan ya di Lukas 16 ayat 13. Ini mengenai antara uang atau mamon di Alkitab dengan Kristus. Kata-katanya demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ayat ini mengasumsikan bahwa kita ini hidup mau enggak mau ada yang kita layani. Hidup kita ini diciptakan Tuhan untuk ya mengabdi kepada sesuatu. Tinggal pilihan kita aja mau mengabdinya kepada siapa. Ayat ini menunjukkan bahwa di zaman ini itu yang paling gampang disembah oleh manusia adalah uang. Yes. Jadi ini kata-katanya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini terutama berbicara kepada orang Kristen sendiri. Banyak orang berkata, saya orang Kristen tetapi ujung-ujungnya dia mengabdikan hidupnya untuk uang. Di sini dijelaskan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Berarti tidak mungkin seorang Kristen yang mengaku diri adalah hamba Kristus itu mendedikasikan hidupnya untuk uang. Kalau enggak, berarti salah satu katanya, ada yang dikasihi, ada yang dibenci. Jika engkau lebih mengasihi uang, berarti Anda sedang membenci Kristus. Ada kata-kata yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kata-kata setia dan tidak mengindahkan itu ternyata dibalik. Ada orang yang berkata, aku ini setia sama Kristus. Tetapi kalau diajak untuk melayani Tuhan tidak diindahkan. Berarti sebenarnya setianya masih apa? Lebih yang diindahkan mungkin lebih prioritasnya apapun yang mendapatkan uang. Berarti lembur untuk kerja agar dapat uang. Ya, ya, ya. Kalau disuruh lembur untuk pelayanan, kalau nggak dapat uang, kayaknya lebih nggak diindahkan. Ya. Berarti sebenarnya kita banyak sering menyanyikan lagu bahwa Yesus itu begitu indah. Ini katanya tidak mengindahkan. Kalau kita nggak setia itu tidak mengindahkan Tuhan. Ya, ya. So ujung-ujungnya pekerja keras baik sifatnya, karena memang Alkitab berkata karena kalau engkau tidak bekerja jangan makan, katanya. Ya. Benar. Berarti pekerja keras baik enggak? Iya baik. Yang kurang adalah motivasinya harus mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ya, ya. Jika tidak, menurut saya bukan hanya tidak mengindahkan Tuhan, tapi bisa-bisa sampai tidak mengindahkan. Bekerja keras tapi tidak mengindahkan yang lain, bisa-bisa tidak mengindahkan pelayanan, tidak mengindahkan keluarga. Mungkin dari antara narasumber ini ada yang pernah mengalami bekerja keras tapi sampai tidak mengindahkan yang lain-lainnya, apa pernah? Mungkin dari Lunardi dulu? Iya, jadi dari saya sendiri kok, itu awalnya tahun 2019, saya ini sudah posisi sebagai CGL. Terus ada satu pekerjaan, dan satu pekerjaan itu yang pada saat saya menjalani pekerjaan itu, saya ya melakukan yang terbaik ya dalam pekerjaan itu, ada satu angan-angan. Dan saya nggak tahu, saya juga nggak tahu itu ambisi atau bukan gitu. Tapi saya ada angan-angan, saya betul-betul kejar angan-angan itu. Saya merasa bisa, saya punya skill, saya punya resource tentang pekerjaan itu. Gitu. Dan saya betul-betul kejar itu sampai mengejar berarti bekerja dengan keras untuk mengejar itu ya. Iya, jadi betul-betul dari pagi malam gitu. Saya betul-betul tekuni pekerjaan itu dan sampai saya ini bicara ke istri, saya sepakat. Oke, kita kejar ini gitu, bareng-bareng. Dan satu titik itu membuat saya itu, saya berpikir, wah saya mau wujudkan angan-angan saya ini. Gitu. Dengan saya sampai berpikir mau menjaminkan rumah kami satu-satunya untuk modal usaha dari angan-angan saya ini gitu. Dan sebentar, maksudnya Anda memberikan aset Anda yang terbesar yang Anda miliki. Iya, iya. Hanya sebenarnya dengan tujuan untuk mendapatkan mimpi ini ya. Mimpi ini seperti itu. Mimpinya adalah membangun, satu perusahaan yang satu, ya, Anda sedang jalani ini. Iya, membangun satu pabrik yang saya sedang geluti itu kayak gitu. Nah, terus akhirnya di satu titik itu saya diskusi sama istri ada ketidakcocokan kayak gitu. Jadi istri saya ini sempat jangan pinjam bank seperti itu, jangan pinjam bank dengan rumah kayak itu, menggadaikan rumah itu kayak itu. Dan sampai akhirnya kita ini ada satu kesempatan yaitu telepon sama Ko Adrian sama Cileli itu kayak gitu. Dan jadi waktu itu kita sama-sama pengen ya punya usaha sendiri, terus saya juga mendukung kayak gitu. Cuma saya enggak setuju dengan modal yang harus dikorbankan kayak gitu. Karena rumah ini istilahnya baru kami miliki, belum kami tinggalin istilahnya, dan harus dikorbankan kayak gitu. Dan karena tidak ada kesepakatan itu, makanya kami berpikir untuk menelpon Ko Adrian saat itu. Dan akhirnya kan kami memutuskan telepon Ko Adrian malam-malam. Nah, di dalam waktu itu saya melontarkan dua alasan kenapa saya mendukung ambisi suami saya. Yang pertama, kami memikirkan bahwa kami ingin membuka lapangan kerja. Jadi mulia pikirannya itu ya, mestinya ya, karena di satu sisi mikirnya apa ya, mulia ya. Iya. Yeah.
sesuatu yang mulia kayak gitu, memikirkan kehidupan orang lain. Seperti himbauan pemerintah ini ya, membuka lapangan kerja. Saya heran, Anda dari negara mana? Waktu itu saya agak nanya-nanya gitu ya, seperti tujuan negara, bukan tujuan untuk bangun perusahaan. Iya. Ya, jadi waktu itu benar-benar politisi ternyata. Ya. Kan waktu itu sudah posisi CGL kan mikirnya jiwa-jiwa ya. Jadi mengait-ngaitkan seperti itu. Ah. Berpikir oh untuk jiwa-jiwa ya istilahnya kayak gitulah, memberikan lapangan kerja buat jiwa-jiwa. Jiwa-jiwanya dimasuk-masukin. Oke. Bisa cocok ternyata. Okay. Cocok bisa. Enggak ya. Tapi nanti saya akan jelaskan ya, ini mesti dijelaskan ya. Ya terus. Terus waktu itu Ko Adrian langsung bilang ke kami kalau pikiran kami itu komunis. Komunis. Iya. Sempat saya enggak mengerti maksudnya apa komunis kayak gitu. Terus suami saya jelaskan. Terus yang kedua, saya memberikan lagi alasan ya, karena saking kepinginnya kayak gitu loh, punya usaha sendiri. Yang kedua, saya bilang ketika kami jadi bos, berarti kami memiliki waktu. Jadi kami bisa menguasai waktu, kami bisa mengatur waktu seenaknya, kayak gitu. Jadi mikirnya ya udah supaya kita bisa melayani lebih. Kalau umpamanya kerja di orang kan harus izin-izin gak enak, waktu, kayak gitu. Jadi benar-benar pikir ya udah punya usaha untuk melayani lebih, punya waktu Tuhan untuk lebih kayak gitu. Terus Ko Adrian itu bilang bahwa kami memakai urapan untuk memanipulasi Tuhan. Wah, itu benar-benar menampar ya. Kata-kata salah telepon komunis ya. Gitu ya. Salah telepon kalau gitu ya. Jujur waktu itu dengar dua jawaban itu benar-benar buat kami tuh nggak nyangka kayak gitu loh, bukan didukung tapi malah disadarkan ya dengan karakter kami kayak itu. Di satu sisi ketika sudah mendengar alasan itu, hati kami sebenarnya nggak langsung berubah kayak itu, karena keinginan itu terlalu kuat, keinginan punya usaha sendiri. Tapi kami memaksa untuk diri kami tuh fokus ke jiwa-jiwa, berusaha apa yang Ko Adrian katakan untuk fokus kepada visi Tuhan, itu kami berusaha terapkan itu, tapi memang hati kami itu masih ada keinginan, kepikiran, cari modal yang lain, kayak gitu. Dan akhirnya Ko Adrian mungkin bisa membaca ya keinginan kami begitu kuat, jadi Ko Adrian memberikan kami 3 pertanyaan yang realistis dalam membangun usaha. Dalam waktu kurang seminggu, 3 pertanyaan itu benar-benar terjawab. Terjawabnya itu tidak, Tuhan itu tidak menyertai ke arah kami mengejar mimpi itu kayak gitu. Jadi benar-benar Tuhan itu nyatakan, dan di situ benar-benar kami sadar bahwa ini adalah ambisi kayak gitu. Selama waktu kurang lebih 6 bulan kami jalanin, bulan 7 di tahun 2009 itu, 2019, saya masih keingin suami saya ini punya penghasilan lebih, kayak gitu. Jadi saya bilang, saya merongrong lah, istilahnya apa ya, ayo kamu cari usaha lebih supaya kami dapat penghasilan lebih, kayak gitu. Terus tiba-tiba Lun, suami saya ini berkata, tunggu saja, promosi itu datangnya dari Tuhan. Itu saya heran ya, karena di satu sisi yang punya ambisi pertama kali adalah suami saya, tapi kok bisa ya dia mengatakan promosi itu datangnya dari Tuhan. Dan itu beberapa kali dia katakan, 2-3 kali, dan saya mikir ya sudahlah, saya sebagai istri harus nurut. Jadi saya benar-benar tidak mau mengekang sama sekali, saya benar-benar mau lupakan, tidak ada keinginan lagi mengejar uang kayak gitu. Dan di saat itu Tuhan benar-benar datangkan promosi itu. Sebentar, sebelum Anda teruskan, saya mau perjelas tadi, karena kalian itu datang tanya kepada saya dengan 2 tujuan yang kelihatannya sangat amat mulia ya.
yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Iya, betul. Untuk jiwa-jiwa. Program, iya, jiwa-jiwa kelihatannya. Ya. Kayaknya kalau datang Pak Adrian tuh selalu dihubungkan sama jiwa-jiwa. Iya, iya. Masih di ACC gitu. itu cuman anu proposal ya kan. Nah, tapi itu kelihatan kayak, bagi saya kayak gak ada orang mau bangun bisnis hanya untuk nambah jumlah karyawan. Anda ngerti maksud saya? Iya, iya. Saya juga seorang bisnismen, gak ada orang bangun bisnis dengan tujuan saya mesti punya target berapa orang yang harus saya pekerjakan, gak ada. Iya. Justru semua orang malah kebalikan. Se-efisien mungkin gitu loh, mestinya. Berarti kalau tujuannya kayak begitu itu sudah salah sebagai seorang entrepreneur aja udah salah di sananya. Hmm. Yang kedua, Anda berkata bahwa nanti Anda punya waktu untuk pelayanan. Berarti Anda gak pernah punya bisnis. Anda ngerti gak maksudnya? Kalau punya bisnis belum tentu Anda punya waktu untuk pelayanan. Pegawai pulang gak mikir. Iya. Bos yang rumahnya digadaikan sampai rumah ya tetap mikir. Anda ngerti maksudnya? Iya. Karena buka rumah mata, Anda digadaikan. Buka mata, mikir lagi iya. Rumahnya sudah digadaikan. Jadi Anda punya lebih banyak waktu atau tidak? Enggak, sana yang mengizinkan Anda. Karena Anda yang mikirin bahwa uangnya masih di sana, Anda tidak izinkan Anda untuk pelayanan. Anda ngerti maksud saya? Jadi itu dua asumsi menurut saya salah. Makanya saya ngomong, ini kayaknya salah. Anda kayak partai politik. Saya ya waktu itu saya keluarnya kayak komunis aja. Tujuannya apa untuk membangun lapangan kerja sebanyak-banyaknya gitu sehingga punya waktu. Kok jadi kayak program pemerintah gitu loh. Ini bukan bisnismen. Padahal tujuan asalnya apa? Anda pingin punya gaji lebih banyak. Itu yang gak diomongin ke saya. Anda ngerti maksud saya? Akhirnya kalau Anda berdua berbicara, Anda yang Anda rong-rong apa tadi? Uang gaji uang yang lebih banyak ternyata. Lebih, ya, ternyata uang yang lebih banyak. Iya. Tapi waktu ngomong ke saya ngomongnya apa? Iya kan? Ngerti gak maksudnya? Untuk mengurangi pengangguran apa? Iya, kayak pengangguran kayak dihubung-hubungkan kayak jiwa-jiwa. Makanya ujung-ujungnya saya kayak, kamu hubungin jiwa-jiwa dengan bisnismu. Kok kayak manipulasi? Ngerti gak? Kayak... Kok dimanipulasi? Emangnya terus Tuhan waktu dengerin. Kalau saya masih bisa dimanipulasi ya. Kalau Tuhan dengerin itu kira-kira Tuhan dengernya sambil ketawa enggak? Gitu loh maksudnya. Proposal ini kira-kira di dan gini pertanyaan saya. Uang itu untuk tujuannya untuk dapetin apa? Rumah. Anda sudah punya rumah enggak? Punya. Terus digadain. Ya, jadi saya berarti Anda yang punya rumah ini kurang besar, kurang indah. Pokoknya ada sesuatu yang kurang deh. Saya bisa tak jelasin berapa banyak orang yang di luar sana yang gak punya rumah. Kan ngerti gak maksudnya? Anda yang sudah punya rumah, Anda masih... Mau meresikukan sesuatu yang gak pasti dan tidak jelas. Untuk tadi yang tidak pernah dijelasin ke saya, untuk uang yang lebih banyak. Benar gak? Iya. Berarti sebenarnya yang Anda kejar apa? Uang. Tapi saya waktu itu gak ngomong itu sih ya. Iya. Tak omongin gitu tambah marah kali ya. Maafkan ya. Langsung tutut kok putus ya. Iya. Ya tapi ya ujung-ujungnya Tuhan itu sebenarnya tahu juga sih. Saya sih ya waktu dengerin gitu ya cuman ngerasa ada yang aneh gitu. Ada yang aneh gitu aja. Dan salah satu yang paling aneh adalah sebenarnya kalian gak sepakat. Makanya telepon saya kan. Iya betul Bu. Saya cuman itu sangat bagus sekali. Jadi kalau misalnya Cegers... Suami dan istri tidak ada kesepakatan dalam membuat keputusan, sebaiknya Anda datang kepada pemimpin rohani Anda atau tanya dengan bapak rohani yang mengcover kalian lah supaya membalancekan dan emosi kalian atau ambisi atau keinginan yang tidak terbendung pada saat itu untuk pingin sekali mendapatkan yang jauh lebih besar, uang yang lebih banyak itu supaya bisa dinetralisirkan, bisa dibukakan, disingkapkan. Karena kita sebagai pemimpin rohani tidak ikut terjun di dalam emosi mendapatkan kami emosi kali, mendapatkan. Kami bisa mendengarkan dari kata-kata kalian itu sebenarnya sih ya ini menurut saya ini urapan pemimpin. Kalau dulu waktu saya masih belum berubah, waktu saya cerita kepada atasan, ya, pada Pastor Philip itu, rasanya yang dicium juga itu gitu loh. Baunya ada bau, wadah bau uangnya gitu loh, kayak yang tidak terlihat gitu loh ya. Cari cuan ini berarti. Iya betul gitu loh. Pasti kecium gitu loh, daging itu kalau dibakar pasti kebau gitu loh ya kan. Ternyata ada kedagingannya ujung-ujungnya uang. Dan itu waktu kalian ngomong gitu, jelasin itu mau gak mau kedengaran. Ada bau-bau uangnya.
Dan puji Tuhan dengan tiga, saya lupa sih, saya minta tiga tanda apa atau pertanyaan apa yang terjawab apa tidak. Ya, tapi ujung-ujungnya gimana akhirnya? Coba ceritakan terus. Ya bersyukur sih, pada saat itu kan kita ini sudah ada di posisi CGL ya. Terus kita ini dengar apa saran dari Ko Adrian ini seperti ya menohok gitu ya. Di satu sisi menohok, tapi saya ini, kami ini pada saat kami diskusi itu kami betul-betul juga berusaha mencari apa ya, berusaha menganakan diri dan dianakan gitu. Di CG ini itu kami benar-benar merasakan dianakan dan kami pada saat kami melibatkan leaders gitu, pada saat kami melibatkan leaders kami merasakan itu ada urapan yang mengalir gitu. Jadi sungguh-sungguh di akhir tahun 2019 sekitar bulan Oktober itu ada pintu yang dibukakan dalam pekerjaan kami gitu. Jadi angan-angan yang kami bayangkan yang aslinya itu sudah sekitar 8 bulan itu kami sudah enggak pikirkan lagi gitu. Awalnya kan di awal tahun 2019 itu kita sempat menggebu-gebu, terus kita dianakan dengan baik di CG gitu, sama pemimpin-pemimpin yang ada di CG, sama coach, sama TL gitu. Dan kita terus belajar bagaimana sih kehendak Tuhan ini dalam hidup ini gitu. Terus akhirnya yaudah kita semakin enggak ke arah sana gitu, kami ke arah ya ini melakukan kehendak Tuhan. Justru malah Tuhan itu berikan gitu, ada pintu-pintu yang dibukakan. Jadi akhir tahun 2019 itu malah kami ada promosi itu, dari awalnya kami enggak kepikiran ke sana, tiba-tiba Tuhan benar-benar berikan itu kayak gitu, pekerjaan itu seperti itu. Jadi ya, seperti itu sih. Maksudnya gimana? Angan-angan impian di akhir 2019 itu apa yang memang terjadi? Impian untuk memiliki perusahaan itu apa terjadi, gimana? Ya, jadi ada investor yang benar-benar membutuhkan untuk menghandle sebuah pabrik yang saya angan-angankan itu gitu. Dan akhirnya saya handle itu, angan-angan saya itu. Di bidang yang sama juga. Di bidang yang sama persis. Wow. Tapi meskipun bukan jadi pemilik ya? Bukan jadi pemilik. Tapi posisi Anda jauh lebih tinggi, ya, dengan jadi kontrol yang jauh betul-betul lebih. Betul-betul, ya, mengelola pabrik keseluruhan itu. Keseluruhan pabriknya itu. Uang yang lebih banyak. Iya. Iya, benar-benar kan? Iya. Jadi semua digenapi sama Tuhan jadi ya? Jadi betul-betul luar biasa ketika kita submit dan cek ini luar biasa sih. Jadi kita benar-benar dianakan ya, ketika kita melakukan kehendak Tuhan lebih tepatnya kayak gitu. Sudah enggak memikirkan apa yang jadi visi apa pribadi kita kayak gitu. Yep. Jadi seperti itu sih. Wow. Itu ya. Ya, luar biasa ya. Ada perbedaan atau tidak? Jadi tadi katanya waktu Anda tanya, itu Anda enggak seberapa nangkep tapi Anda tetap berusaha untuk menjalankan visi. Ada perbedaan enggak waktu Anda fokus kepada visi, benar-benar fokus pada Anda sudah CGL loh ya. Iya, ya. Apa bedanya hasilnya dalam CG Anda apa? Jadi pada saat kami mulai melakukan visi itu, melakukan kehendak Tuhan itu, kami fokusnya itu ya ke anak-anak itu. Dulu awalnya kita di CG itu hanya ya datang sebagai sama anak-anak, hubungannya cuma sebagai teman aja seperti itu. Dan tidak ada hubungan lebih kayak mengarah ke visi, terus ke pembapaan, bapak dan anak, seperti itu enggak ada. Dan kayak Tuhan pun ya kami hanya sekedar doa itu, terus setelah seperti persekutuan gitu CG, jadi enggak ada connecting seperti itu. Jadi akhirnya pada saat kami memutuskan untuk benar-benar melakukan kehendak Tuhan, melakukan visi itu menjadi anak visi, kami betul-betul membawa Tuhan itu masuk lebih dalam lagi dalam CG kami. Yang dulu awalnya CG kami itu 12-15 orang gitu. Sekarang kami ada di angka 35. Bukan kesombongan ya, tapi benar-benar pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Ketika kami membawa Tuhan masuk itu di dalam CG. Itu sekitar berapa bulan? Satu tahun? Sekitar naik jadi, dari 12 sampai ke 35 ini? 6 bulan. 8 bulan. 6-8 bulan. Wow. Seperti itu. Ya.
Itu puji Tuhan. Itu Anda tidak memanipulasi urapan lagi, yeah. Yeah, menjalankan urapan. Iya, yeah, betul. Yeah, yeah, yeah. Jadi benar-benar kami membawa. Jadi ketika ada masalah pun di CG, kami bukan malah menyelesaikan dengan pikiran kami sendiri, gimana cara menyelesaikan telepon kanan, telepon kiri, bukan. Tapi kami berdoa, terus membuka firman, membaca firman, mengajak anak-anak di CG ini, kita ujung-ujungnya ke firman saja, kayak gitu. Kita bawa Tuhan benar-benar masuk dalam hidup kita, kayak gitu. Jadi akhirnya enggak fokus ke masalah itu, kita bawa ke firman Tuhan. Jadi benar-benar ada pertumbuhan dari sana gitu, yang dari Tuhan, yang datangnya dari Tuhan. Yang ternyata jiwa-jiwa itu adalah itu, bukan jiwa-jiwa itu artinya bukan menciptakan lapangan kerja bukan buat mereka, tetapi jiwa-jiwa itu didekatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya jelas, soalnya kalau ada yang punya pengertian bahwa kalau Anda bangun CG berarti Anda harus nyiapin pekerjaannya sekalian, no. Biarkan Tuhan yang menjadi Tuhan mereka. Kalian bukan majikan mereka yang menyiapkan lapangan kerja buat mereka, tetapi kalian adalah Bapa Rohani yang mengarahkan mereka kepada Tuhan. Dan saya percaya dari sana urapannya jalan dan akhirnya tumbuhlah dari 12 ke 35. Dari sana urapannya baru berjalan. Dan side effect-nya, Anda dipromosikan, benar ya? Tanpa menggadaikan rumah, Anda mengerjakan yang Anda sangat passionate about. Tuhan tidak pernah melupakan passion kalian, tetap Tuhan anggap. Betul. Kerja keras kalian tetap ada hasilnya. Uang yang diminta dan dirindukan ternyata lebih kalian dengan rumah yang juga ada sekarang. Tanpa risiko, benar ya? Iya, betul. Betul, Bu. Dan Anda lebih punya banyak waktu kalau nggak salah. Iya, jadi justru malah kami ini ada hubungan keluarga kami juga dipulihkan seperti itu. Jadi kami setiap malam bisa saat teduh bersama gitu, dan ya sudah enggak disuruh cari pekerjaan lagi berarti. Cari tambahan lagi. Dirongrong lagi. Tadi kata-katanya dirongrong soalnya ya. Ya luar biasa sekali ya. Yang jadi garis bawahnya itu jangan memanipulasi urapan untuk keuntungan sendiri ya. Kelihatannya baik, memang kata-katanya baik. Gini loh, saya ini tidak menolak orang yang punya ambisi untuk menjadi lebih baik, itu bukan. Tapi kan kelihatan tadi saya coba jelaskan supaya nangkap ya, bahwa di balik semua yang kelihatannya indah itu sebenarnya ujung-ujungnya cuma mau punya uang lebih banyak. Dan waktu manipulasi adalah menaruh-naruh kata-kata yang indah-indah kayak jiwa-jiwa atau apa itu hanya untuk kelihatannya baik, doa kepada Tuhannya. Loh, itu bukan kepada saya sebenarnya, kepada Tuhannya itu. Tuhan, aku ini rindu untuk ini, agar saya punya profit lebih banyak untuk memberkati gereja. Kelihatannya baik, ujung-ujungnya sebenarnya pingin profitnya. Manusia mungkin mendengarkannya baik, tapi ini masalah hati. Makanya bedanya dari sini, keinginan untuk punya uangnya benar, tapi begitu dibetulkan hatinya mengarah kepada benar-benar kepada jiwa-jiwa, Tuhan lo tetap mengasih, memberikan apa yang menjadi keinginan tetap, tetap bisa dinikmati. Luar biasa sekali ya. Wah, keren sekali. Kita juga pengen dengar ini dari Johan sama Nia ini. Wah, ini ada kesaksian apa ini dari Johan sama Nia ini? Ya, kalau dari saya, dulunya tuh saya tuh benar-benar hidup tuh untuk uang. Saya tuh bekerja dari pagi sampai malam, itu pikiran saya untuk kerjaan, bagaimana bisnis saya ini semakin besar. Dan yang uang yang saya hasilkan itu gak salah sebenarnya ya, gak salah ya. Tapi kalau semata-mata hanya untuk itu, nah. Jadi saya tuh ingin menghasilkan banyak uang. Nah, saya datang ke Tuhan pun itu juga untuk berkat. Nah, akibatnya terhadap suami saya pun, saya tidak mengurus suami saya. Gak terurus berarti. Dia sering ngajak saya untuk berlibur, saya sering menolak. Banyak sekali alasan yang saya keluarkan sehingga kita tuh tidak memiliki quality time. Dan juga untuk di CG, saya tuh merasa di CG itu suatu keharusan. Saya tuh beban, harus mengorbankan waktu saya, pekerjaan saya untuk datang ke CG. Sehingga kalau ke CG itu saya sering mengorbankan pekerjaan Anda untuk ke CG. Waduh. Waduh. Iya, luar biasa ya. Wow. Dulu kalau merasa hidup seperti untuk uang itu. Gitu ya. Sehingga kalau datang itu ya, kok ya, saya tuh sukanya tuh jam 8:30, jam 9, pokoknya. Sebentar. Jam berapa? 8:30 ya. Sudah doa berkat itu biasanya. belum. Setengah sembilan belum. Bahkan saat fellowship saya tuh baru datang. Nah, saya juga sering diajak untuk melayani, untuk ayo berdoa atau apa. Saya tidak mau, saya menolak, betul-betul menolak. Dan saya merasa di CG ini tidak ada manfaatnya bagi saya, tidak ada untungnya bagi saya.
satu titik ketika saya berubah itu ketika Johan dan teman-teman ini mengajak saya untuk MT pertama kali ke Singapura. Mission trip ya? Iya, mission trip pertama kali. Itu pun saya terpaksa. Saya terpaksa. Dan yang... Soalnya harus meluangkan waktu, pekerjaannya harus ditinggalkan. Dan berkorban dapat, juga ya? Berkorban, tidak dapat uang soalnya ya kan, betul. Malah habis uang. Jadi rasa aman saya itu benar-benar dulu di pekerjaan saya. Nah, ketika saya jadi terpilih juga jadi komponen Koadan dan Celeli, di mana pada saat itu tuh saya tuh belum mengenal Koadan dan Celeli. Saya hanya tahu itu ya Koadan dan Celeli adalah TL saya gitu loh. Dan ketika saya dipilih untuk menjadi komponen, aduh saya deg-deg ya. Dan pada saat Koadan membawa firman tentang Rut itu, saya merasa tertemplak. Hati saya tuh entah kenapa itu kayak ada terjamah. Dan pada saat kok Adrian membawa firman tentang Ruth, saya tuh air mata tidak bisa saya tahan ya, keluar terus gitu. Kayak saya tuh merasa bersalah. Selama ini waktu yang saya lakukan untuk ber-CG ini sia-sia. Dan saya ini merasa seperti Orpa. Yang saya lakukan itu adalah membangun visi saya pribadi, membangun kerajaan saya sendiri. Harusnya visi kita itu adalah visi kerajaan Allah, yaitu melayani jiwa-jiwa. Dan setelah itu saya juga melihat banyak teman-teman di sana, kok Adrian Celeli, mereka pengusaha. Teman-teman di sana juga pengusaha ya, mereka bukan pengangguran. Tapi mereka melayani itu dengan sungguh-sungguh. Dan saya melihat orang-orang yang dilayani ini juga mengalami perubahan. Itu yang membuat hati saya, wow, ini sangat-sangat luar biasa. Bagi saya seorang yang pengusaha yang juga memainkan logika, ini kok bisa ya mereka mau seperti itunya gitu loh. Dan murni gitu loh, sampai melayani itu gak lihat-lihat waktu. Melayani itu sampai subuh-subuh juga dilayani. Itu yang membuat saya tuh berkomitmen dengan suami, saya bilang, ayo udah waktunya ini, saya ini berubah. Gak bisa saya ini seperti ini terus. Saya fokus saya ini selama ini tuh salah, hanya uang dan uang yang saya kejar. Tapi sekarang kita nih kalau visinya kita nih berubah ya, ketika saya melayani jiwa-jiwa, fokusnya ini berubah, hati saya tuh juga berubah. Dan saya pulang, hati saya ini juga berubah, hubungan saya dengan suami itu berubah. Yang dulunya sering mengalami perdebatan, kita akhirnya bisa jadi lebih harmonis, kemudian saya juga memiliki quality time, dan juga di CG itu juga yang saya juga datang itu hari Selasa, saya berusaha untuk mengosongkan jadwal saya. Saya tidak mau datang terlambat. Yang dulu di CG, walaupun saya datang ya, saya tuh pasti tidur, mainan HP, pokoknya intinya saya tuh datang terpaksa. Ya, gitu datang ya. Terpaksa sih. Di situ saya menaruh handphone saya tidak mau lagi seperti dulu. Saya berusaha menyimak firman dan sharing-sharing dari teman-teman ini. Dan saya juga, hati saya juga berubah ingin memberi, saya tidak mau lagi menerima. Luar biasa sekali. Yes. Dan juga pelan-pelan pekerjaan saya ini juga Tuhan aturkan. Yang dulu saya takut ya, saya menggunakan kekuatan saya sendiri. Tuhan itu aturkan. Ketika kita tuh melayani visi Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan tuh melihat hati kita tuh siap. Tuhan akan memberikan itu apa yang kita mimpikan, yang kita inginkan. Tuhan tuh akan aturkan. Yes. Dan juga ritme kerja kita tuh kayak diatur juga sama Tuhan. Di saat mana, oh saya bisa fokus untuk pekerjaan, saya bisa fokus untuk melayani. Itu tanpa sadar, itu waktu itu bisa Tuhan aturkan sendiri. Itu, itu yang dari saya, yang saya alami sih. Luar biasa sekali ya. Menarik waktunya, maksudnya membalance. Diatur itu gimana ya maksudnya? Bisa dikasih contoh sedikit aja? Diatur itu masuk gini, dulu kan saya tuh kan merasa pekerjaan saya tuh kalau hari Selasa, saya itu gak mau ber-CG. Saya kalau ada orang mau kita diajak oleh CG, saya tuh sampai, ayo kita waktu yang mau follow up orang atau apa, saya tidak mau. Tiba-tiba waktu tuh kayak pekerjaan saya, misalnya saya ada masalah atau apa ya, kayak diatur gitu loh kok. Jadi ada saatnya jam-jam hari-hari tertentu, entah kenapa permasalahan tuh bisa selesai. Di hari waktu tertentu, oh waktunya kita nih bisa melayani di sini. Jadi saya bisa jadi ikut. Jadi problem yang selama ini mungkin harus diselesaikan dengan waktu yang lebih lama, bisa diperpendek. Betul. Gitu ya. Di waktu yang tepat sehingga Anda punya waktu yang ada, tidak harus berkorban dan betul, bisa melayani orang lain dan melayani Tuhan, benar ya? Ya. Dulu saya kayak security sih kok. Seperti security, oke. Di pekerjaan saya. Padahal posisinya jauh lebih tinggi dari security ya.
Ini salah satunya pemilik juga, tapi kalau Anda bayangin, kalau pemilik punya banyak waktu, ternyata ya enggak itu. Ternyata malah jagain kayak security, ternyata malahan, iya kan. Jadi ya enggak mesti. Iya. Jadi kayak ini ya, jadi kayak enggak bisa meninggalkan pekerjaannya, padahal yang punya sendiri loh ya, Nia ya. Iya, saya jadi tidak bisa meninggal pekerjaan saya, karena saya tuh benar-benar hati saya tuh di situ. Rasa aman saya tuh di situ, sakit pun saya belanin pokoknya untuk utamakan kerjaan saya. Saya enggak mau kehilangan. Sampai sakit pun tetap di sana. Wow. Ya. Berarti ini dulu waktu Johan Mele itu kriteria pekerja kerasnya sudah ada di sana. Sudah ada waktu nyari, ternyata waktu nyari waktu istri nyari, sama ya. Dengan yang itu. Iya. Oh ya, silakan. Nah, kalau Johan dikasih komentar. Apa tadi komentarnya? Overdosis. Overdosis. Iya. Ya, silakan kalau dari sisi Anda gimana? Yang mau saya tambahkan ya sebenarnya dari awal pernikahan karena kebiasaan istri saya yang workaholic itu buat saya tuh seperti belum menikah. Jadi ya, jadi maksudnya ini curhat sekalian. Iya. Jadi karena hari-harinya waktunya tuh lebih banyak fokuskan pada pekerjaan daripada keluarganya. Jadi lupa kalau belum menikah sampai sudah menikah itu ya ingatnya. Tadi ada ayat yang berkata kalau ia setia kepada yang seorang tidak mengindahkan yang lain. Nah, itu berarti setianya waktu itu Nia dengan uang, benar ya. Betul. Jadi yang tidak diindahkan bukan hanya Tuhan tapi suaminya juga tidak diindahkan. Iya. Betul. Okay. Korban berarti ya. Korban juga ya. Jadi fokus ke pekerjaan, seringkali berdebat karena kalau saya pulang kerja istri belum pulang, pulang sampai malam-malam. Jam berapa? Ya, Johan pulang jam berapa dan Nia jam berapa? Jam 5, jam 6 Nia. Ya, jam 7 kadang jam setengah 10, jam 10. Jadi malam juga ya. Ya, cukup malam. Terus selalu berdebat karena alasannya pekerjaannya enggak bisa ditinggal. Ya, karena memang fokusnya di uang, di pekerjaannya. Jadi ya seperti itu. Kemudian kalau ada acara keluarga mau berlibur sama-sama mesti ya kayak janjian sama presiden. Jadi walaupun sudah setengah tahun itu kayak enggak bisa masih dilihat gitu. Ya, itu membuat rumah tangga enggak harmonis. Kemudian kalau saya kepengin ikut MT gitu kan kepenginnya sama istri. Jadi enggak bisa mesti. Alasannya pekerjaan enggak bisa ditinggal seperti itu terus. Jadi perubahan memang ada saat ikut di titik baliknya di MT Singapura itu dari sana dapat banyak privilege dari Tuhan lah. Sebenarnya itu Tuhan yang atur kalau menurut saya untuk bisa semuanya dari yang awalnya ngajak istri saya begitu susahnya ikut MT sampai Tuhan ngaturkan, mengkondisikan supaya ada yang cancel ikut. Ya? Ada yang cancel jadi dapat kuota ya? Iya, terus ada teman-teman yang ngusahin semua sehingga istri saya bisa ikut MT sampai pulang dari MT itu baru banyak perubahan gitu. Karena saat di MT itu sharing-sharing banyak sama Ko Adrian Jeleli. Dari sana istri saya pulang kok ada komitmen untuk kepengen ikut MT, pengen melayani lebih lagi. Terus kalau di bulan keluarga lebih, ya mau mengusahakan waktunya untuk ya bisa di-manage supaya kapan waktunya untuk berlibur sama keluarga. Apa kapan John yang menyebabkan kamu ini enggak istilahnya terus terus kayak nguber Nia untuk ya, bisa ikut, untuk bisa ikut MT lah, untuk apa, kenapa kamu ini istilahnya, gitu loh. Apa kamu putus asa untuk menasihati Nia gitu ya, aku ini sudah enggak diurusi terus gini, sampai istilahnya kok bisa enggak menyerah, sampai akhirnya dapat waktu untuk bisa akhirnya momen. Saya menjamani sih pada saat mereka masih di zaman itu ada curhatan-curhatan dari Johan, benar-benar stres karena dia sama kayak saya ini jomblo kok, pulang kerja istri enggak ada di rumah. Okay. Dan pada saat setengah 10 jam 10 istri pulang ya sudah selesai ketemuan sebentar sudah langsung tidur gitu. Jadi benar-benar tidak ada komunikasi, mencurhatkan segala kesetresan uang, kalau hidup itu untuk uang bisa sampai merusak hubungan suami istri sampai sedemikian rupa ya. Iya, betul. Kok bisa Johan? Kok bisa? Kalau tanya soal memperjuangkan, sebenarnya waktu cerita sedikit tentang MT Singapura titik baliknya tuh istri saya tuh saya kepengin ikut. Kebetulan istri saya kan sudah seringkali dijawabin enggak bisa meninggalkan pekerjaannya. Jadi saya waktu ingat sekali ada salah satu CGL Daniel itu beberapa hari sekali itu memfollow up saya untuk ayo ikut MT Singapura. Tapi saya selalu bilang, enggak bisa. Istriku ini pasti enggak bisa ninggal kerjaannya. Dan juga, sudahlah, MT Singapura ini sudah tinggal seminggu, dua minggu lagi. Kuota udah enggak mungkin ada, sudah. Enggak usah mikir ikut MT, lah gituin. Tapi Tuhan itu baik, saya memang ada kepinginan dalam hati. Terus ada Daniel CGL yang mengusahakan juga sampai suatu saat
hari Sabtu kita bisa pergi makan sama-sama. Kemudian ada juga salah satu coach Tommy. Di sana kita sharing bahwa ya kalau ditanya kepengen, aku kepengen ikut. Saya bilang gitu, kepengen ikut. Tapi kepengen juga sama istri. Tapi gimana caranya? Nggak mau istriku gitu. Loh, caranya gimana ya? Mesti sama-sama dikumpulin sama-sama yang lain, cegel yang lain atau coach atau teman-teman CG diserbu sama-sama untuk supaya sungkan istri saya ini menolak. Nah, sampai suatu saat ada acara yang mana bisa membuat saya sama istri saya ini untuk diundang sama-sama di sana dengan CGL yang lain, coach dengan CG yang lain, kemudian di sana ya sudah diaturkan supaya Nia itu diserbu di sana. Diserbu, gitu. Wow. Iya, ya. Ya itu saat di sana. Nah, pertanyaannya kenapa kok Anda mau sampai mengusahakan, sampai ya, minta gak, tolong gak orang gitu lain? Loh, keping, gak ya, ya, kenapa kamu gak give up? Melayani gitu. Sama-sama. Cukup pengen lama, melayani karena bersama-sama. Cukup lama. Cuman ya, ceritanya mungkin, Johan waktu curhat ke saya. Ya, karena pengen melayani bersama-sama. Cukup lama itu kurun waktunya. Iya, ya wis memang kepengin cukup lama kepengin main sama-sama cuma enggak pernah bisa dan saya waktu MT Singapura sebenarnya sudah berpikir sudah enggak mungkin itu. Tapi enggak tahu mungkin Tuhan ya baik disetkan sampai bisa acara itu sampai bisa untuk Nia akhirnya mau ikut. Atau jadi, mungkin terlalu lama enggak diurus juga loh. Iya. Jadi harus gimana supaya diurus aku ini. Iya. Jadi para suami kalau ataupun para istri Anda salah satu ada yang belum mengerjakan visi Tuhan, jangan give up. Untuk terus membawa pasanganmu itu mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Karena ada waktunya Tuhan akan mengubahkan pasangan. Amin. Ya, ya, ya. Jadi setelah Anda makin jalankan visi atau Anda nangkep visi, apakah bisnis Anda berkurang? Tidak sama sekali sih, Ko. Malah gini, dulu kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri ya, saya kerja dengan pagi sampai malam, dapatnya begitu-begitu aja. Tapi kalau begitu kita berjalan dengan visi, kita tanpa sadar, kerjaan saya ya, saya jalan ya, tapi enggak mengoyoh seperti dulu. Tapi Tuhan itu gandakan sendiri, tanpa saya tuh sadar, baru akhir-akhir saya sadar, oh saya sudah sampai sini ya gitu loh. Oh ternyata ada, malah ada kenaikan malah. Ya. Dengan kelihatannya mengorbankan waktu untuk pelayanan, ternyata tidak berkorban ya. Iya, Tuhan sih, saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Saya percaya urapan yang sama yang terjadi pada Anda juga, terjadi pada mereka juga, bukan hanya bisnisnya tidak menurun, tapi malah meningkat, yes. Bukan hanya itu, suaminya diindahkan, benar ya? Iya kan, sudah diurus sekarang. Iya, ya. Iya, sudah pernah libur bareng, sudah pelayanan bareng. Sekarang sering honeymoon. Sekarang lebih sering, gue. Soalnya lebih nggak ruwet kalau diajak. Oh gitu ya. Iya. Seperti ada kemiripan, Pak Dian ya, dari cerita kesaksian kedua pasangan ini. Ketika cinta akan uang itu jadi dibenarkan, dipulihkan, jadi istilahnya sikap hatinya benar. Sepertinya itu. Hubungan mereka juga dipulihkan, hubungan dengan keluarga. Sebetulnya apa yang terjadi ketika seseorang itu cinta akan uang? Apa yang terjadi sehingga hidupnya itu terhadap beberapa fungsi dalam keluarganya, dalam hal-hal yang lain itu seperti tidak maksimal? Saya kasih ayatnya aja untuk, dari dulu Alkitab sudah menyebutkannya, tapi mungkin banyak yang kelewatan ayat ini, kata-katanya adalah di 1 Timotius 6 ayat 9. Yang berkata demikian, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu. Jadi nafsunya enggak satu, nafsunya nafsu kerja lah, nafsu sampai mau menggadaikan rumah. Memiliki perusahaan. Ya kelihatannya berbagai-bagai, ditutup-tutupin, itu namanya jerat. Sebenarnya kuncinya akar rootnya paling dalam adalah keinginan untuk kaya ini. Berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, ujungnya mencelakakan, bisa mencelakakan rumah, bisa mencelakakan pernikahan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini kalau ditarik ini semua menjadi 20 tahun atau 30 tahun, ujung-ujungnya adalah keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa? Karena seharusnya tadi balik yang pertama, seharusnya kita ini menjadi hambanya Tuhan, bukan hambanya uang. Jika kita taruh uang sebagai yang ujung akhirnya, hidup untuk uang. Ditaruh di atas, diprioritaskan.
itu yang menjadi master kita. And uang adalah very very bad master atau tuan yang sangat jelek, akan dipakai oleh iblis. Uang sih enggak hidup ya, tetapi uang akan dipakai oleh iblis untuk menjalankan agendanya iblis, rencananya iblis. Yaitu yang direncanakan adalah kebangkrutan misalnya, atau kehancuran rumah tangga misalnya. Itu ujung-ujungnya yang happy kalau terjadi itu siapa? Iblis. Berarti seharusnya bagaimana kita? Seharusnya kita melakukan yang sering sekali disebutkan di Matius 6 ayat 33. Seharusnya kita tidak boleh hidup untuk uang, tapi kita harus hidup untuk Kristus, kan? Hidup adalah Kristus. Bagaimana caranya? Carilah dahulu, ayatnya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Uang, karier, pekerjaan itu harus ditaruh di semuanya. Prioritasnya harus jelas. Kita mencari dahulu kerajaan Allah. Ya. Karena kalau kita mencarinya adalah uang, ya itu yang Anda kerjakan. Betul. Ya itu yang Anda inginkan, Anda rindukan. Mencari uang, berarti kerajaan Allah itu nomor dua. Alkitab berkata gak bisa, salah satu harus kalah. Berarti waktu Anda mencari uang, pasti Anda gak cari Tuhan. Pasti Anda tidak mengasihi Tuhan. Pasti Anda tidak mengindahkan Tuhan. Anda akan belain uang dan meninggalkan Tuhan. Kelihatannya, makanya sering banyak yang bertanya-tanya, gimana caranya pelayanan kalau saya sibuk? Kalau saya ngurusin ini, itu, ini, saya ini wanita karier, saya ini pria karier, saya ini harus punya gini, punya target ini, itu. Gimana caranya pelayanan? Ya kalau tidak digantinya di dalam hatinya, ya selalu merasa berkorban. Setiap kali pelayanan itu selalu merasa berkorban. Setiap kali melakukan sesuatu untuk Tuhan, entah itu CG, entah itu. Mending kalau CG itu baru pemikirannya tadi gak dapat apa-apa. Ada orang-orang yang datang ke CG hanya untuk mencari untuk dirinya sendiri. Belum sampai disuruh untuk melayani orang lain. Belum loh itu. Apalagi kalau disuruh melayani orang lain, pasti gak kepikir. Makanya ada orang-orang yang tidak mau melayani karena merasa datang aja sudah berkorban. Apalagi suruh melayani, lebih dobel berkorban berarti. Karena point of view yang pertama yang belum selesai, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah. Makanya kalau di CG saya selalu mengajak, kita jalankan visi kerajaan Allah, yaitu jadikan semua bangsa muridku, yang terjemahnya kalau di dalam gereja Marsyaron 1000 gereja 1 juta murid, yang lebih dekat lagi adalah 2030 300 gereja 300 ribu orang. Kalau yang lebih sedikit lagi, kalau menurut saya, kalau saya ambil 5.000-nya aja deh, enggak usah jauh-jauh. Itu caranya untuk menjalankan Matius 6.33, dan itu cara saya untuk dengan sengaja memilih untuk mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan, bukan mencari uang. Apakah kita bisa langsung tahu? Enggak, tapi saya akan memilih dengan sengaja, saya ambil, saya mau mencari dahulu kerajaan Allah, berarti saya mau menjalankan visi jiwa-jiwa ini, diterjemahkannya dengan, ya saya fokusnya ke sini, saya mau pelayanan, saya kalau bisa mission trip, saya akan mission trip. Bukan dengan mengorbankan banyak uang dengan hutang, bukan. Ya memang sesuai dengan masing-masing, cara ngaturnya masing-masing pelayanan. Dari tadi kita tidak menjelaskan waktunya berapa yang kita bagikan untuk pelayanan. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Semua ini diselesaikan di dalam hatinya sendiri. Semua ini Tuhan selesaikan mengenai masalah hati. Saya percaya kalau hatinya dibenarkan, nanti Tuhan yang membantu memanage semuanya, mengatur semuanya. Amen. Ada waktunya untuk personal devotion atau saat teduh dengan Tuhan. Ada waktunya untuk bekerja. Di tengah-tengahnya ada waktunya untuk bisa mendoakan orang lain. Ada waktunya untuk datang ke CG, bisa diselesaikan lebih cepat, lebih awal, dan lain-lain. Ada waktunya untuk liburan dengan keluarga. Ada waktunya, seperti ada waktunya Tuhan yang mengatur semua, gak bersaingan, gak bertabrakan, dan prioritasnya tetap benar, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Luar biasa sekali. Kayaknya ini waktunya kayaknya sudah... Ya, nggak waktunya nutut. Sudah habis. Ini mestinya masih ada pertanyaan lagi nih, masih nutut enggak tapi ya? Kayaknya enggak. Enggak nutut ya, enggak waduh. Bisa, ya. Berarti mesti nyari di sesi yang lainnya nih pertanyaan yang nunggu. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi topical discussion hari ini, kita rindu untuk Pak Adrian berdoa untuk setiap kita, untuk setiap pendengar juga.
Mari kita sama-sama berdoa dipimpin oleh Pak Adrian. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Saat ini saya mau berdoa untuk setiap orang yang punya karier maupun punya kerjaan, agar mereka tidak terjebak, terjerat dengan cinta akan uang. Yes. Mari kita berdoa. Kita arahkan tangan bagi yang di tempat ini kepada yang mendengarkan dan semua anggota CG yang bisnismen ataupun yang bekerja, yang karier, letakkan tanganmu di dada. Biar Tuhan sendiri yang menjamah, sama seperti para narasumber ini, Tuhan yang menjamah engkau, sehingga hatimu bukan cinta akan uang, tetapi benar-benar mencari dahulu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini saya berdoa, saat ini juga tidak ada orang yang terjerat dengan cinta akan uang. Tidak ada orang-orang yang benar-benar rindunya adalah ingin cepat kaya. Biarlah semua orang yang menjadi bisnismen ataupun menjadi seorang profesional, mereka benar-benar menjadi pekerja keras yang punya hati yang benar, yaitu mengasihi Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah, mengutamakan Tuhan, sehingga hidup mereka bukan terjerat dengan hidup untuk uang atau uang untuk hidup, tetapi hidup mereka adalah untuk Kristus. Yes. Hidup mereka adalah Kristus. Biarlah mereka benar-benar menangkap bahwa melalui urapan Tuhan, apapun sebenarnya yang Tuhan siapkan, yang mereka rindukan, itu Tuhan bisa berikan dengan kasih karunia Tuhan. Kami percaya bahwa ada urapan Allah yang membuat engkau berhasil. Bukan dengan hanya dengan kerja kerasmu, tetapi dengan kasih karunia Tuhan dan berkat dari Tuhan. Dan inilah yang kami doakan. Lepaskan mereka dari cinta akan uang, dan biarlah berkat Allah, berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang membuat mereka berhasil. Bukan karena kekuatan sendiri atau kepandaian sendiri, tetapi benar-benar hikmat dari Tuhan dan kasih karunia dari Tuhan yang tercurah itu membuat bisnismu berhasil, karirmu berhasil, dan promosi yang datang dari Tuhan itu mereka semua menerimanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan Allah itu terjadi kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan dan mendahulukan Tuhan. Dan biarlah itu yang terjadi atas setiap kita. Yes. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Ya. Sampai berjumpa kembali dalam topical discussion berikutnya dengan bahasan-bahasan yang tidak kalah menariknya. Di ujung acara selalu, we love you 5,000. God bless you. God bless you. Shalom All Jagers, setelah kita belajar banyak dari kepemimpinan Yosua, anak visi yang luar biasa, kita akan lanjutkan The Living Bible dengan series Ada apa dengan Saul? Saul itu adalah seseorang yang startnya luar biasa, karena di Kisah Rasul 13 ayat 21 dikatakan demikian, kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Berarti dia itu, Saul itu mulai dari the people's choice. Tetapi hasilnya hancur karena ayat berikutnya menyatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Saul itu cerita mengenai seseorang yang punya potensi. Orang yang katanya elok, tinggi badannya. Tetapi sepertinya membuang segala kesempatannya. Kali ini kita belajar mengenai apa yang tidak harus atau tidak boleh kita lakukan. Jangan banyak dalam kehidupan Saul itu jangan kita lakukan. Kita tetap pelajari, dan saya percaya kita akan belajar banyak dan membuat kita nanti hatinya lebih mirip seperti yang berkenan kepada Tuhan. 14 hari itu cepat sekali berlalu. Dan saat ini kita akan memulai seri Saul tanggal 18 November sampai dengan tanggal 1 Desember. Nikmati dari hari per hari, jangan lewatkan satu hari pun dengan tidak membaca firman Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengurapi setiap kita ketika kita belajar mengenai seri Saul ini. Untuk kita benar-benar mengalami menjadi orang yang diurapi Tuhan dan tidak membuang kesempatan. Dan kita akan memulainya dengan membaca dari di hari pertama 1 Samuel 9. Kita akan membaca urut dari hari ke hari. Kami juga akan mempostingkan tetap pertanyaan dan jawaban yang tiap hari.
dari grup kalian, kalian bisa membacanya. Saya percaya kalian akan diberkati dengan series Ada apa dengan Saul. God bless you.